الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Dihormati sahabat pengurusi majlis, dihormati sahabat pengarah program saudara Zuhairi, dihormati YDP Kesatuan Permata. Nama apa tak boleh apa lu? Ha? Zimam. Oh, nama apa rare. Nah, dan tak lupalah kepada jawatan kuasa yang terlibat secara langsung dan tak langsung, yang saya yakin daripada kejayaan program pada malam ni bukanlah ukuran yang pada siapa yang menyampai, tetapi pada siapa yang mengatur urus. Nah, mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala, nah, diberikan pahala mujahadah seperti mana pada golongan orang yang menerima ilmu, insya-Allah. Dan tak lupa pada muslimin muslimat adik-adik yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Dalam kesibukan antum, dalam kesibukan kita semua, Allah masih memilih untuk kita sama-sama berada dalam Raudhatul Jannah, taman-taman syurga, dalam keadaan kita yakin di dunia hari ini banyaknya pilihan untuk kita sibukkan diri. Nah, malam ni malam cuti, weekend. Nah, banyak cerita-cerita best. Nah, pukul 10 sat lagi ada cerita lawan. Nah, ada wrestling, semua dok ada. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ketuk hati manusia, dalam keadaan Allah menciptakan alam yang penuh dengan kesibukan. Bulan ada peranannya, bintang ada peranannya, pokok-pokok ada peranannya, langit, bumi, alam ini ada kesibukannya. Termasuklah yang di dalam alam itu juga Allah sibukkan dengan ad-dunya darul balak wal imtihan. Sebab tu kesibukan ini takkan pernah habis. Cuba antum ingat, adik-adik ingat balik satu keadaan, muslim-muslimah ingat balik satu keadaan kita ketika sekolah rendah, kita sibuk ke tidak? Sibuk ke tidak? Tak sibuk sebab sekarang kamu dah makin sibuk. Tapi pergi tanya adik kita. Kalau ada adik-adik telefon sekarang, tanya adik, adik sekarang sibuk tak? Boleh tolong tak kau? Oh, sibuk, minta maaf boh, dia kata. Haa, dah buat centong, dia kata. Sibuk, sekolah rendah dia sibuk. Kita pun tak tahu dia sibuk menatang apa. Eh, mu ni kalut dengan apa? Oh, kau tak tahu kita sibuk ni. Macam menteri besar dah. Sibuk. Budak sekolah rendah dia sibuk dengan keadaan esok nak buat buku apa, esok nak main apa di sekolah, esok nak makan apa di sekolah, sibuk. Dan ketika kita duduk pada fasa sekolah rendah, primary school tu, apa yang kita impikan? Setuju tak ketika kita sekolah rendah, kita berimpian bila aku nak naik sekolah menengah? Sebab pada kita, bila naik sekolah menengah, kira champion lah. Kita nampak besar sikit, tak nampak bodoh sangat. Ha, bila sekolah rendah ni nampak macam bodoh pula. Padahal cerdik dah waktu tu. Dengan UPSR dapat 5A, 6A, rasa pandai gila dah. Tapi rasa A bila lah naik sekolah menengah. Baik, ketika masuk alam sekolah menengah, seronok ke tak seronok? Kita waktu tu rasa lah macam best pula sekolah rendah dulu. Apa hal lah aku naik sekolah menengah ni? Dan ketika kita berada pada fasa secondary school lah kan, sekolah menengah, apa impian kita ketika tu? Nak masuk? U. Duk fikir biar pangkah kalender ni bila lah nak habis sekolah menengah. Allah lambatnya nak habis 3 tahun 5. Buat apa SPM tak boleh esok je. Kan? Maka ketika tu kita mula disibukkan untuk kita memasang impian untuk masuk universiti. Dan persepsi kita ketika tu, bila masuk universiti dia ada independent life, dia tak dikongkong, jauh daripada family. Kita boleh keluar makan di kedai selalu sikit. Kalau dulu duduk di sekolah, payah nak keluar waktu malam ni. Kalau duduk di sekolah dulu, ada jadual yang telah diaturkan, duduk di rumah pukul berapa, nak keluar pukul berapa.
Dan adik-adik muslimin muslimat rahmati Allah, di saat Allah dah makbulkan doa antum semua ni, dah habis dah zaman ini sekolah ni, dah masuk universiti, dan sekarang kamu sedang memasang impian untuk apa pula? Untuk bila nak grad, betul tak? Kau memang ada nak selama-lamanya extend di USM. Memang dah niat, ya Allah bagilah aku extend lagi setahun. Memang niat dia macam tu. Ada tak? Tak ada. Kita sedang memasang impian untuk bilalah kita nak grad. Dengan harapan ketika, sebab kita nak tak nombor serabut puruk ni, nak kena assignment, nak kena siap FYP project kita, nak kena Viva, nak kena segala benda-benda, kita serabut pun dah rasa ala bila lah aku nak habis belajar. Habis ya, kira aku nak lempar habis ni topi jagung tu kan, tak sabar lah ni. Sebab dengan harapan antum menyangka bahawasanya ketika masuk alam pekerjaan dia lebih baik daripada alam sekarang. Muslimin muslimat terhadap Allah, tak pernah silap. Apa yang antum rasa itu betul, tetapi percayalah, ketika kita move on dengan alam yang baru, kita pi kepada status yang baru, maka datanglah ujian yang disebut dengan ad-dunya darul bala bitan ini dengan cara yang lebih baru dan lebih mencabar. Habis nifti kamu ingat sono masuk alam pencegahan, alam pekerjaan, hari ini diumumkan di parlimen baru tadi kan, pembentangan bajet 2020. Kamu tengok tak berapa ramai status penganggur di Malaysia sekarang? Ada 156,000 yang telah direkodkan. Dan dijangka dengan artificial intelligence, AI, ataupun menggunakan sistem-sistem robotik dalam setiap sistem pekerjaan. Contoh macam PLUS, dulu ada orang duduk di kaunter. Kan sekarang perlu ke orang tak? Dah tak perlu. Beberapa restoran sekarang, saya pergi bulan minggu lepas, saya program di Masjid Shah Alam, dia orang bawa pergi makan sushi. Haram tak sedap, tapi kena pergi juga. Bukan tak sedap, tak sedap pada lidah kita. Orang lain makan, berleleh ayat liuk. Kita makan-makan, tak boleh telat ayat liuk. Canggihnya tuan-tuan, adik-adik muslim-muslimat, dan dia tidak perlukan pekerja untuk hantar. Dia pakai robot main hantar. Kita order, tuan-tuan-tuan-tuan hantar. Kertas tu pun hantar pakai robot. Duduk dalam 15 minit, dia main pakai troli. Dia berhenti depan kita, dia bunyi. Lagi kita tak ambil, dia bunyi. Oh, hak kita. Kita tekan, ambil makanan kita, dia pi pula. Dia pi ambil, nak apa, nak tambah order. Tulis kat situ je. Dengan teknologi yang didatangkan AI ini, maka dia mengurangkan man working, keperluan orang untuk bekerja. Dan dijangkakan dalam tempoh 10 tahun, maka akan ada di Malaysia lebih daripada 3 juta penganggur yang akan ada. Dan saya yakin itu adalah cabaran yang kamu dan saya perlu lalui. Anak saya yang sekarang baru umur 6 tahun, 4 tahun, tak tahulah zaman mereka macam mana pula. Silap-silap cikgu pun pakai bot. Assalamualaikum, kita hari ni Zoom meeting saja di rumah. Kamu duduk dalam kelas lelok. Oh, sedap banyak bot. Mungkin ia cabaran. Tapi sekarang kamu dah siap dah. Aku tak sabar nak habis belajar. Kamu masuk alam pekerjaan. Allah, satu bentuk benda kalau akan pun. Orang yang sedang duduk di alam pekerjaan, apa pula dia punya impian? Bila nak boleh pencin? Dengan harapan bila pencin, seronok tak? Orang pencin, seronok tak? Dah, nak kena jaga cucu. Orang anak pandai. Seronok tok jaga. Tok pula, dia sayang cucu, sentimentalnya lebih. Sebab dulu zaman muda dia disibukkan dengan bekerja. Dia tak sempat untuk nak duduk dengan anak-anak. Maka ketika dia dah sampai umur 50-an, 60-an, dia nak confess kasih sayang tu kepada siapa? Nak buat kepada anak umur 40, babat lahu, mana asal geli gelemat. Maka siapa yang dia akan ekspreskan emosi sayang tadi? Cucu. Sebab tu kalau kita ada tok, kita ada tok wan, tok ki, kalau orang Terengganu panggil tok ki, yo. Kalau kita ada tok ki, kita minta dekat ayah senang ke tok ki senang? Ha, tok ki. Telefon Tok Ki, Tok Ki, ni lapor dah 2 hari dah makan ni. Ni mungkin gastrik pula Tok Ki ni. Oh, letih lagi ni. Bilalah nak boleh balik rindu ke Tok Ki? Tok Ki tahu dah, ya, rindu ni confirm nak minta duit ni. Tok Ki tanya, mu nak buat apa? Mudah ke Tok Ki? Sebab Tok Ki ni nilai sentimental value dia kepada cucu ni lebih daripada anak. Anak dulu kalau silap sikit, oh makan apa?
Tapi cucu pijuk belakang tok ki. Tak nampak. Boleh duit pula. Kan adik-adik muslimin muslimat rahmati Allah, ketahuilah zaman ini, alam ini adalah alam yang Allah datangkan kepada kamu dan kepada saya adalah ujian yang takkan pernah habis. Takkan pernah habis. Tetapi macam mana kita sebagai seorang manusia nak menjadikan setiap daripada imtihan ataupun ujian itu kita convert sebagai barang pahala yang boleh memberatkan timbangan amal untuk sama-sama kita bawa bertemu dengan Allah. Nah, cantik program yang dianjurkan pada malam ni dengan tajuk yang pada saya agak rare tentang bagaimana kita nak membincangkan pemuda syurga atau neraka. Sebab kena faham macam ni. Dalam dunia, kita ada banyak pilihan. Tetapi akhirat, kita cuma ada dua pilihan. Yang pertama, kita memposisikan diri pada golongan orang yang mudah-mudahan Allah redha untuk masuk ke dalam syurga. Ataupun kita berada pada kelompok yang akan jadi golongan disebut dengan orang yang akan masuk dalam neraka. Dua tu sahaja. Tak ada duk transit tengah-tengah. Oh, dia kata duk gua dah, aku duk embuh dah. Syurga ramai sangat nak pi. Neraka aku tak mau masuk, aku nak duk tengah-tengah. Jangan duk buat gelong gitu. Dia cuma ada dua pilihan. Tetapi dunia ni kita ada banyak pilihan. Seperti mana Allah izinkan pada malam ni, tuan-tuan dan saya ada banyak gila pilihan. Kita boleh duk di rumah, kita boleh duk di bilik, kita boleh duk di kedai makan, kita pilih untuk datang ke sini. Macam-macam pilihan. Tuan-tuan duduk dalam sekarang ni pun masih ada pilihan. Tuan-tuan boleh pilih untuk keluar. Tuan-tuan boleh pilih untuk buka telefon. Tuan-tuan boleh pilih untuk bersembang dengan kawan sebelah. Maka we have that option. Jangan salahkan orang. Tetapi pada akhirat cuma dua. Sama ada memilih untuk berada dalam syurga atau neraka. Dan pilihan tersebut bukan pada tangan kita. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada kita, pilihan yang kita kena buat adalah macam mana mengatur urus kehidupan di dunia. Yang tu kena. Maka sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis disebut dengan aishma syita fa innaka mayyit. Hiduplah kamu seperti mana yang kamu nak hidup, tetapi ketahuilah bahawasanya fa innaka mayyit. Kamu pasti akan bertemu dengan barang kematian. Wa ahbib ma syita fa innaka mufariquhu. Sayanglah apa yang kamu nak sayang, cintailah apa yang kamu nak cintai, tetapi ketahuilah apa yang kamu sayang, apa yang kamu cinta, apa yang kamu pegang dan genggam itu, fa innaka mufariquhu, pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Buatlah apa yang kamu nak buat di atas muka bumi ini, tetapi ketahuilah bahawasanya apa yang kamu perbuatkan pasti dan pasti kamu akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam kehidupan ini ingat, kita ketika dilahirkan, kita tidak boleh memilih kita dilahirkan macam mana. Daripada mak ayah yang macam mana, hospital mana, nak diletakkan nama apa, tak ada pilihan. Kau ada pilihan dulu. Ada pilihan ke tak ada? Tak ada. Sedar-sedar itulah mak kita, itulah ayah kita. Baik dan buruk pada mereka. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, itu adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kalau diberikan pilihan, sebelum dilahirkan kita ketika duduk di alam roh. Manusia sebelum masuk kepada alam kehidupan, dengan ada lima alam. Yang pertama disebut dengan alam roh. Allah sebut dalam Al-Quran, sebelum Allah menjadikan manusia ini, di antara jasad dan roh, dua komponen. Ada jasad, adanya roh. Adanya contoh, adanya botol air ini dikira sebagai jasad, dimasukkan isi dalamnya. Air itu dikira sebagai roh. Dua komponen yang berbeza. Tetapi sebelum Allah menjadikan jasad, Allah menjadikan roh terlebih dahulu. Setelah selesai Allah menciptakan roh, Allah menciptakan pula Allah menciptakan jasad. Ada roh baru dijadikan jasad. Maka pada alam roh itu kita tidak diberikan apa-apa pilihan. Allah yang ciptakan. Selesai daripada alam roh, Allah jadikan alam yang kedua manusia melalui dengan alam rahim, duduk dalam kandungan mak. Kadar biasa 9 bulan 10 hari. Ada yang mungkin lebih cepat daripada itu, 6 bulan 7 bulan dipanggil dengan kelahiran pramatang. Ada yang lebih tak? Ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i disebut ada rekod sampai sehinggakan 4 tahun dalam kandungan. Nanti sudut pelik lah, tahun lepas keluar dalam media di China,
Seorang ibu dia melahirkan anak dah 18 bulan setengah. Tengok perut sampai nak pecah. Padahal dah 18 bulan. Dan timbangan bayi dalam kandungan tu dah mencecah 5 kilo lebih. Hasan kalau keluar tu boleh jalan, boleh lari dah. Tak payah mandi, dia boleh mandi sendiri, dia kata. Dengan keadaan tu lah, besar dah tengok sampai 5 kilo dekat 6 kilo ni, tak tahulah. Anak saya nombor 4, dia lahirkan pada timbangan dia 2.6 kilo lebih kurang. Sekarang baru 3 bulan anak nombor 4 tu dah masuk lebih kurang, Allahumma salli ala sallam, 4.6 kilo. Nah, tak tahulah macam mana dia mengandungkan sehingga peringkat tu. Tapi pada adat biasa, alam rahim biasanya 9 bulan 10 hari di Malaysia. Baik, alam yang ketiga, selesai daripada manusia duduk di alam rahim, dalam tumpangan rahim mak itu, dikeluarkan, maka disebut dengan alam dunia. Sekarang ni lah. Maka subjektif, ada orang yang diberikan umurnya pendek, ada yang diberikan umurnya panjang, ada yang 100 tahun, ada yang 900 tahun, seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah cerita dalam surah Al-Ankabut ayat 14, illa khamsin, umur mereka kurang 50 tahun daripada 1000. Tetapi ada juga manusia yang melalui fasa dunia ini cuma 5 minit ataupun 10 minit. Bayi yang dilahirkan tiba-tiba mati. Ada. Saya pernah jadi nakib usrah untuk pelajar UC punya medik. Saya tanya secara personal kepada mereka, saya tanya, ada tak kadang-kadang kes kematian budak-budak ni yang kamu tak boleh nak justifikasi sakit apa? Dia kata banyak gila ustaz. Cuma pada komplikasi kematian tu dia pun kena tulis. Biasanya dia akan tulislah masalah jantung dan sebagainya, adalah istilah-istilah yang dia katakan. Tapi dari segi technical on sign, dia masih tak boleh nak proven sebab apa budak tu mati. Bila cek jantung okey, dari sudut tubuh badannya sihat, cuma tak menapai, nak buat lagu mana. Selepas daripada alam kehidupan, manusia masuk kepada alam barzah. Ingat, alam barzah berbeza dengan alam akhirat. Alam barzah ni bila duduk di alam kubur, kita panggil alam kubur, itu alam barzah. Hukum akal alam barzah ini lama mana? Selama mana manusia itu dah mati. Orang yang mati pada perang dunia pertama 1914 hingga 1918, maka mereka dah menghuni di alam barzah. Kalau dia mati 1918, maka dia dah duduk di alam barzah selama 101 tahun. Tak sedar bincang umurnya berapa. Adolf Hitler mati pada peperangan dunia kedua 1939 sampai 1945. Dia mati pada 1945 sebelum tamatnya perang dunia kedua. Adolf Hitler, dia cuma umur dia 55 tahun lebih kurang. Maka sekarang Adolf Hitler dah menghuni alam barzah hampir lebih 70 tahun. So dia menghuni alam barzah lebih lama daripada alam kehidupannya. P. Ramli mati pada bila? Tahun 1974. Sekarang 2019. Maka P. Ramli dah menghuni di alam barzah lebih daripada umur dia. Dah 45 tahun dia menghuni alam barzah. Lebih setahun daripada dia hidup di alam dunia. Kita tak pertikai dia orang ni beriman tak beriman. Mudah-mudahan mati dalam, insyaAllah, P. Ramli meninggalkan banyak filem-filem yang bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan jabatan pahala kepada dia. Kita bincang lama mana dia di alam barzah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku bila? 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Abu Jahal mati ketika umur dia 54 tahun ketika berlakunya Perang Badar. Maka sekarang dah berapa puluh tahun dia menghuni alam barzah. Sekarang 1441, tolak 2 tahun. Maka dah 1439 tahun dia menghuni di alam barzah. Dan ingat, Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, dia di antara 10 orang munafik yang dijanjikan neraka ke atas dia. Kalaulah neraka tu confirm tempat dia, agak-agak di alam barzah sekarang, apa yang dia sedang tanggung? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak berlaku kepada kita semua. Orang yang mati zaman Nabi dah 1400 tahun. Yang mati zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa berapa? 2019 itu mengambil sempena kelahiran Nabi Isa alaihi salam, disebut dengan Al-Masihi itu kan. Tahun Masihi itu, Al-Masih itulah Nabi Isa. Maka orang yang hidup di zaman Nabi Isa dan confirm wafat mati dah habis belakang ni, dah 2000 tahun menghuni dalam barzah. Allah.
Kita duduk di USM 4 tahun, rasa lama dah. Padahal di USM ni macam-macam, sehari boleh keluar pergi makan, balik boleh main PUBG, ya, balik boleh tengok cerita Running Man. Tu pun dia rasa, ya Allah, lama je nak grad. Kalaulah USM tetapkan satu lagi polisi, dia kata insyaAllah, kita dah berbincang di parlimen pada luluskan kemarin, mengatakan bahawa setiap pelajar yang menghuni di USM diwajibkan menghabiskan 10 tahun pengajian di sini. Parlimen lului kemarin, tadilah, hari ni, esok Naik Chancellor keluar statement rasmi. Jadi mana-mana yang dah ada 4 tahun duduk tahun akhir, maka dia perlu habiskan lagi 6 tahun. Mana-mana yang tahun pertama, sadaqallah lazim lah, gulang lagi 9 tahun lagi. 10 tahun pun kita rasa, ya Allah, natang beruk kenapa ni, lamanya lah nak duduk habis 9 tahun. Dia duk kira umur dia sekarang, aku umur 21, kalau ada lagi 8 tahun 29, oh aku dah kira anak darah tua ni, so kena cari bakal imamku siap-siap ni esok ni. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alam barzah itu lama mana, wallahu alam bisawab. Yang pasti dah ada manusia yang menghuni alam barzah 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, kalau ikut daripada kiraan ke Nabi Musa lebih kurang 5000 tahun sebelum kita. Nabi Ibrahim lebih kurang 6 ke 7000 tahun sebelum kita. Bayangkan Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam dah berapa ribu tahun mereka menghuni di alam barzah. Kata Saidina Uthman ibn Affan, alam barzah itu adalah manazil ataupun tempat transit pada manusia sebelum masuk kepada alam yang terakhir, namanya alam akhirat. Di dalam alam akhirat itu barulah, bila berlakunya alam akhirat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas berlakunya kiamat. Kiamat itu bermulanya fasa alam akhirat. Kiamat itu permulaan kepada alam akhirat manusia akan tempuh. Bila pula manusia akan menuju ke padang mahsyar? Padang mahsyar itu termasuk dalam instrumen alam akhirat. Alat dalam alam akhirat. Alam akhirat itu besar. Dalam alam akhirat adanya yaumul mahsyar, adanya mizan, adanya titian sirat, adanya semua segala syurga neraka itu duduk pada alam akhirat. Persoalan yang kita bincang hari ni, kita nak ke mana ni? Syurga dan neraka itu duduk pada perbahasan yang terakhir dalam alam akhirat. Sama ada kita memilih untuk berada dalam neraka ataupun syurga. Sebab tu ingat, dilahirkan saya dan tuan-tuan tidak boleh memilih dilahirkan keluarga yang macam mana. Tetapi kita semua yang berada dalam dewan pada malam ni boleh memilih untuk sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan yang macam mana. Su'ul khatimah atau husnul khatimah, yang tu boleh dipilih, atau boleh sekurang-kurangnya untuk kita usahakan. Sebab manusia ini akan mati dengan apa yang dia suka. Kemarin dulu kita, ada seorang imam yang sedang mayang, Allah jemput, meninggal dunia ketika solat. Dari sudut pandangan kasar kita, kematian yang macam ni husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Sudut pandangan kita, soal dia dengan Allah itu dia dengan Allah, tapi sudut pandang kita ini, Allah jemput dia ketika semayang itu, mudah kita nak just ini merupakan kematian yang Allah redha. Kalau dia ahli maksiat, insyaAllah Allah tak akan pilih dia mati macam tu. Sebab 24 jam hidup, kita banyak semayang ke kita banyak buat benda lain? Siapa yang semayang dia sejam satu rakaat? Ada tak? Wakil-wakil seorang, jangan pergi nampak cik ayam. Ada tak? Memang setakat dia ingat, dia kata, ustaz saya semayang, kalau semayang isyak ni lah tak habis lagi 4 jam. Habis hang main ni matang pun ni. Ada tengah semayang ni ustaz. Kena tajdid balik entah ni. Aduh. Kita semayang 5 minit tu kira mujur, rasa ahli syurga dah. Mayang 5 minit tu pun mayang tadi fikir macam-macam, nasi goreng ada tak daripada jamu ni. Aku bayar RM3 aku buka ahli permata. Aku bayar RM2 ni duit aku, dia pun nak buat apa? Dia selewen kot. Oh, tengah mayang dia mikir habis dah. Ni program ni habis pergi apa ni, balik nak tidur. Pergi apa esok hari Sabtu nak cuti, rasa nak tidur lambat malam ni. Dah plan dah member nak tengok cerita Unstoppable malam ni.
Kan? Tuan-tuan, solat yang 5 minit tadi kita keluar masjid, rasa dalam hati kalau Allah takdirkan aku mati ni, insya-Allah syurga ni kita. La ilaha illallah. Bukan salah kita mengimpikan mati dalam keadaan baik kerana itu yang Nabi ajarkan. Tetapi dari sudut aturnya, logik kita, kalau dalam kehidupan kita 5 minit dalam satu solat kali dengan 5, 25 minit sahaja. Cuba kali sat ratio daripada 24 jam, 25 minit ni berapa? Hampir lebih kurang 60 nisbah 1. Setuju ke tidak? Sebab 24 jam kali dengan 2 dia ada lagi 5 minit daripada lebihan tadi, lebih kuranglah 60 nisbah 1. Kebarangkalian untuk kita mati dalam keadaan solat cuma ada 1 daripada 60 kebarangkalian. Dari sudut percentage kita dapat ukurkan cuma mungkin dalam 3-2% sahaja kebarangkalian tu boleh berlaku dalam kehidupan kita. Tinggi ke rendah? Rendah. Tetapi ramai tak yang Allah izinkan macam tu? Ada. Maka orang mula mencari apa yang dia buat. Persoalannya kita buat dah apa yang dia buat? Jarang sekali. Cuma kita mengimpikan benda yang sama, insya-Allah. Kemalam ni kita mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi sajuk perbincangan pada malam ni, memberikan manfaat pada saya rasa adik-adik lah. Kalau saya umur, saya pun tak rasa tua sangat. Jadi perbincangan kita malam ni kita mengambil satu hadis. Hadis ni kedudukannya 24 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis ni saya ambil sanadnya daripada Syekh Fahmi Zamzam yang menyusun kitab tu sendirilah. Dan hadis ni saya baca beberapa tempat di masjid. Hadis ni kedudukan yang ke-24. Hadis berkaitan Nabi menceritakan tentang 3 tanda-tanda kiamat. Yang sebelum Allah datangkan kiamat, Allah dengan sifat pengasihnya Allah, Allah memberikan dulu tanda itu kepada kita. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan datang kepada kamu yakni kiamat, kata Nabi, sehinggalah berlakunya pada beberapa keadaan. Yang pertama kata Nabi, yafidhal mal wa tazharul fitan wa yaksurul harju. Ada 3 benda. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat ni tak bahasa mudah macam ni, kiamat tak datang lagi sehingga Allah datangkan pada beberapa tanda. Para muhaddis, ulama-ulama hadis membahaskan hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat ini menunjukkan rasa kasihnya Allah kepada hambanya. Macam mana mak ayah kita ketika nak endorse satu perundangan dalam rumah, kena balik sekian-sekian waktu, nak makan pergi berapa apa semua, maka dia akan memberikan pesanan. Maka sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kepada hambanya, Allah bagi peringatan demi peringatan demi peringatan. Sebab tu kalau muslimin muslimat adik-adik buka dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni surah yang menceritakan tentang labah-labah. Dalam surah Al-Ankabut di antara surah yang terbanyak menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu, daul umami, umat-umat, penyakit umat terdahulu. Dalam tu ayat yang ke-14 Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh. Lepas tu Allah cerita tentang kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Lepas tu Allah cerita ayat 36 tentang kaum Nabi Syuaib, Nabi kaum Madian. Ayat 38 Allah cerita tentang kaum Nabi Musa. Dan banyak kisah-kisah umat terdahulu dalam sirah surah Al-Ankabut. Balik nanti cuba tadabbur sikit maknanya. Baca dan cuba tengok semak makna tafsir dia tu. Penceritaan mereka, SOP-nya sama. Standard of procedure dari segi pengulangannya sama. Yang pertama, Allah cerita mereka ni buat kemaksiatan. Mereka buat perkara-perkara yang Allah laknat. Dan Allah buat apa? Allah turunkan utusan terlebih dahulu. Rasul di zaman mereka. Kaum Nuh, Allah bagi Nabi Nuh AS untuk berdakwah kepada mereka. Kaum Sodom, Allah datangkan Nabi Lut. Kaum Madian, Allah datangkan Nabi Syu'aib. Bila Allah datangkan utusan, apa yang utusan ni buat? Memberikan tazkirah ataupun peringatan. Bertaubat kepada Allah, kembali menyembah Allah, mengesahkan diri kepada Allah, meninggalkan sekalian maksiat yang kamu lakukan. Maka setiap dalam mereka ni ada kemaksiatan-kemaksiatan masing-masing yang mereka buat. Kaum Sodom, dia suka sejenis, sama jenis ni. Kaum Madian, mereka suka menipu dalam timbangan. Kaum Nabi Nuh, mereka ni al-asyaru wal-bataru. Mereka seronok sangat dengan dunia sehingga akan terlupa umur mereka cecah 1,000 tahun. Maka didatangkan Rasul itu memberikan peringatan kerana tanda kasihnya Allah kepada hambanya. Tetapi sama apa yang mereka buat, mereka ingkar.
Sebab tu kalau kita tengok tanda-tanda akhir zaman tu banyak menunjukkan banyaknya tanda kasihnya Allah kepada kita. Tanda kasihnya Nabi SAW kepada kita. Diberikan pesanan demi pesanan demi pesanan. Ibarat macam inilah kita di dunia. Kalaulah antum ada sahabat-sahabat yang selalu pesan tentang benda-benda kebaikan, yang selalu peringatkan kita tentang barang manfaat, balik sekali keluar daripada dewan ni, peluk cium dia, muah sikit. Laki-laki perempuan lah, jangan buat galak gitu. Sebab percayalah itu adalah sahabat yang insyaAllah akan memimpin tangan antum masuk ke dalam syurga bersama-sama. Walaupun pesanannya bukanlah kawan tu macam ustaz sangat, memang qallahu ta'ala fil kitabil aziz dah. Jangan buat gitu. Bolok, orang panggil bolok. Ana saya Terengganu lah, jangan duk pelik. IC sebelah. Tapi dah Terengganu kalau tukar cakap Kedah lah. Ana IC sebelah. Asal Jerangan. Ana tapi murtad sikitlah. Nikah orang Kedah dia cakap Kedah terus. Ya. Jadi kalaulah ada sahabat-sahabat yang selalu pesan tentang, contoh kita tengah-tengah main game ni pesan, "Eh, mayang-mayang. Saya pergi mampu kerah depan laptop tu, jeng aku." Walaupun dengan bahasanya kadang-kadang kasar, percayalah itu di antara sahabat yang mudah-mudahan jadi takwa di sisi Allah nanti. Dia kasih kat kita, dia pesan. Kan? Dia tengok kita bangun lambat, bangun. Lambat ni. Mu kena bahang nanti kat neraka, tak mayang gini. Kita marah, oh Natan ni sedap kata orang, macam dia baik sangat pula, macam orang tak tahu dia pun mayang dia kurang, ya. Hari ni dia jaga awal. Allah. Tak apa, itu tanda kasih Allah bagi, ada orang pesan. Kan kita duduk kadang-kadang keluar tak pakai hand, sok hand kan? Hand sok ke sok hand? Ha, mampu bila bukan pergi pakai. Saya masih keliru, hand sok, sok hand. Shock culture, culture shock. Mampu pergi tau. Mumpahan sudah. Nampak tadi? Hand? Hand sok. Tadi saya sebut apa? Bih lah tu. Stocking tangan. Dia pesan kita, mu keluar tak kasi stocking tangan ni. No, orang nampak sehari mu kena bahan neraka Allah. Oh, kata-kata, oh, tak pakai zuhair, takkan masuk neraka ke? Tak apa, dia pesan tu, tanda kasih Allah datangkan, siap ada orang ingat kepada kita. Maka ni juga hadis-hadis yang ketika diberikan tanda-tanda akhir zaman itu menunjukkan tanda kasihnya Allah dan Rasul kepada kita semua. Waktu tolong baca balik, bacalah satu sehari satu hadis, tak apa, disiplinkan diri, bagi peringatan kepada hati kita. Maka yang pertama kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda akhir zaman daripada ratusan tanda-tanda itu, Nabi kata yafidhal mal, Allah akan datangkan kepada umat, yakni yafidhal mal, harta benda yang melimpah ruah, harta benda yang banyak. Yang pertama, betulkan kefahaman kita, Islam bukan agama yang melarang mencari harta benda. Malah 10 sahabat yang Nabi janjikan syurga, sebahagiannya adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Serina Umar kaya, Serina Uthman kaya, Serina Abu Bakar kaya, Abdul Rahman Auf kaya, Safwan Umayyah kaya. Ni sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Kekayaan mereka ni sehinggakan ada dalam satu peperangan namanya Perang Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijrah menentang tentera Rom. Serina Uthman Ibn Affan memberikan 1/3 sulus daripada harta dia. 1/3 harta dia, di antaranya 500 ekor unta. Seekor unta kalau kita convert dengan harga duit sekarang bersamaan dengan RM5,000 Malaysia. 500 kali dengan 5,000 bersamaan dengan 2.5 juta. Boleh bayang tak, kaya ke tak dia boleh bagi dalam satu perang ni, tak kira perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, apa semua tu, tak kira lagi ni. Kira perang Tabuk saja. 500 ekor unta dia bagi macam tu je. Kita nak bayar RM2 tadi pun pinjam kat member, haram tak bayar balik dah ni. InsyaAllah lah, niatlah sedekah yang bagi pinjam tu. InsyaAllah dia tak ingat. Sebab biasa orang yang ingat pinjam duit, dia ada penyakit insomnia. Insomnia, penyakit lupa. Kan, dia jenis hilang, dia makan semut macam satu tan, dia lupa. Orang pinjam memang dia suka lupa. Yang ingatnya siapa dia? Orang yang bagi pinjam. Tak ingat bila aku pun pakai duit PTPTN bagi dia pinjam.
Saidina Uthman dalam perang Tabuk dia bagi 500 ekor unta macam tu ya. Kalau kita convert dengan duit sekarang 2.5 juta. Ui, kaya tuan-tuan. Kaya. Tu tak kira Saidina Abu Bakar bagi separuh semua harta dia, Saidina Umar bagi separuh harta dia. Nilaian dalam perang tu saja, sumbangan daripada sahabat-sahabat yang dekat ini lebih daripada 10 juta ringgit Malaysia kalau kita convert dengan duit. Maka di sini menunjukkan dalil bahawasanya para sahabat itu Allah kurniakan duit ringgit yang mewah kepada mereka, tetapi mereka tidak letakkan dalam hati itu je. Malah kalau kita tengok dalam sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang yang duit banyak, kaya. Tapi bila Nabi mula melanggung daripada kesusahan, ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi menggunakan semua harta dia dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha diberikan sebagai perjalanan jambatan ke Islam ini bergerak. Kan kita pernah belajar dalam sirah, Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling kaya di bumi Mekah. Dia ni the richest woman in Mekah. Paling kaya. Tak suruh sembang kekayaan punya mana, saya pun tak tahu. Tapi kaya. Kahwin dengan Rasulullah, adakah menjadikan dia miskin? Tidak. Sebab Nabi juga adalah businessman ketika tu. Umur Nabi 18 tahun, Nabi dah pergi bawa perniagaan 1,000 ekor unta. Ini fakta sejarah. Boleh buka dalam kitab sirah Nabi Dr. Mustafa As-Sibai. 18 tahun bawa 1,000 ekor unta siap dengan barang dagangan. Tadi kita dah convert, kalau seekor unta 5,000, 1,000 jadi berapa? Bersamaan dengan 5 juta. Baik, kalau kita convert, kita estimate sahaja seekor unta bawa barang dagangan, kita bawa lah letak 15,000. Seekor unta dia bawa 15,000 ekor, 15,000 barang dagangan. Dalam perniagaan tu saja berapa juta Nabi bawa? 20 juta. Bayangkan seorang Nabi, orang yang mas'ul, Nabi jadi CEO untuk perniagaan tu. 18 tu Siti Khadijah bagi 1,000 ekor unta, Nabi pergi meniaga. Dia jadi silent partner, sleeping partner. Silent pula dah, confident dia sebut. Hampa pun anggu. Oh, okay. Silah baru ni, silah baru. Silent partner. Siti Khadijah lantik dia ketika tu. Siti Khadijah tak pernah jumpa dengan Muhammad bin Abdullah ketika umur 18 tahun. Orang cerita ni ada seorang hamba Allah namanya Muhammad bin Abdullah, digelar dengan Al-Amin, orang yang tak pernah cakap mohon. Nah, orang yang tak pernah ada sifat-sifat pelik kat dia. Sebelum tu Nabi tak pernah sebar Islam lagi, dan belum disyariatkan tu Islam disebarkan. Sebab ketika tu status Nabi sebagai Nabi. Nabi datang dengan akhlak. Maka diberikan 1,000 ekor unta. Mengejutkan, kali pertama Nabi bawa, habis. Nak pergi meniaga barang je dengan unta-unta Nabi jual. Maka divaluekan nilai dagangan Nabi ketika tu 20 juta ringgit Malaysia, kalau dikira duit kita. Baik, kalaulah sleeping partner, biasanya share-nya berapa? 50-50. Kalau 50-50, ketika tu keuntungan Nabi berapa? 10 juta. Jadi Nabi ni orang miskin ke orang kaya? Kaya. Umur Nabi 21 tahun. Disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, Dr. Mustafa Sibari mengatakan bahawa diberikan pula, digandakan oleh Siti Khadijah kepada 2,000 ekor unta. Sebabkan bila bagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu, tengok, oi, power ni Muhammad bin Abdullah ni. Meniaga bukan takat barang-barang, dengan habis binatang-binatang pun dia jual. Untung pula pada binatang tu. Kira balik tangan kosong, buat balik kad ATM yang duit berlembak eh. Saya murung lah kad ATM tu, nak abang kata untung. 21 tahun diberikan Maisarah sebagai pembantu kepada Rasulullah yang dikirimkan oleh Siti Khadijah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Ada nama lain Maisarah dalam ni? Jangan bimbang, tak salah pun. Ada? Orang Arab biasa nama orang perempuan lelaki, dia balas hati, tak masalah. Nah, kita je lah kalau nama hak macam perempuan, dia kata ni pondan kot. Nah, jangan buat gitu. Nah, bukan nama hak tu dah nama siapa-siapa tak. Maisarah tu adalah lelaki. Diberikan 2,000 ekor unta. Dan ketika tu kalau kita convert dengan duit berapa? 40 juta perniagaan yang Nabi bawa. Di mana yang mengatakan Nabi miskin, Nabi susah tak?
Nabi diberikan kekayaan tetapi Nabi menggunakan kekayaan itu sebagai jambatan untuk menyebarkan Islam. Sebarkan Islam. Sebab tu Nabi berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara umum. Sebab Nabi mula berniaga ketika umur Nabi 8 tahun dah Nabi mula berniaga, ikut duk jaga kambing, kan? Tu kira perniagaan, Nabi bekerja dengan orang kira perniagaan. Nabi ada majikan dia. Umur Nabi 12 tu Nabi ikut Abu Talib, pak saudara dia. Nabi ikut Abu Talib sampai umur 18 tahun. Itu menarik, kaji tentang sirah Nabawiyah ini seronok. Saya sendiri pun dua tempat saya dapat offer master. Yang pertama USM, yang kedua saya dapat daripada UUM. Saya rasa mungkin saya pilih UUM kot sebab tak larat banyak tool. Dia dapat UUM, dapat dia dapat offer dua kali dah dapat USM. Saya sambung di UUM kot berkaitan sirah ni lah. Jadi tidak kita didendangkan dengan kisah susah je Nabi sehingga kan kita pun memilih untuk susah. Saya doakan adik-adik yang ada depan saya ni jadi kaya belaka insya-Allah tapi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Sebab Nabi bermula dengan Nabi ada capital, Nabi ada duit. Dengan duit itulah Nabi menggunakan untuk dakwah dan sebelum Nabi berhenti daripada berniaga, Nabi dah duplicate. Nabi dah protiskan. Nabi dah deliver ilmu-ilmu perniagaan tu kepada sahabat. Sebab tu ketika Nabi duduk pada platform dakwah, Nabi dah ada orang-orang yang membantu untuk menjana ekonomi. Buktinya sahabat-sahabat ni lah yang membantu Nabi dalam urusan dakwah, dalam soal sumbangan-sumbangan infak ni. Sebab tu Islam tak melarang mencari duit ringgit, tetapi Islam mengajarkan kita macam mana nak mendapatkan duit ringgit. Dan yang ni lah yang banyak berlaku, yang Nabi kata di antara tanda-tanda kiamat itu bagaimana manusia sanggup menipu, sanggup buat apa saja untuk mendapatkan harta benda ya fidal mal ini. Buktinya kita tengok sekarang banyak mana penipuan yang sedang berlaku. Muslimin muslimat rahmati Allah, kalau kita keluar pergi di pasar malam sekarang ataupun esok pagi hari Sabtu, cari mana-mana pasar pagi yang ada, cuba tengok banyak dah penipuan yang sedang berlaku. Paling mudah-mudah kira gini. Kadang-kadang orang yang meniaga ayam, meniaga sotong, meniaga ikan kan. Yang pertama kan antum akan tengok, dia akan ada satu pinggan yang macam ni. Dan akan ada satu pinggan yang transparent. Dia pinggan tapi dia transparent. Dia akan balikkan. Tunggingkan macam tu. Apa fungsi pinggan ini? Dan barang-barang perniagaan akan diletakkan di atas. Betul tak? Apa fungsi pinggan yang dibalikkan ini? Nak bagi? Nampak? Banyak. Hakikat barang banyak ke tidak? Maka agak-agak apakah hukum buat macam ni? Atau dipanggil dengan kharar ataupun helah. Kalau barang itu memang bersifatnya banyak dan jelas dari sudut akad jual beli itu, di antara pembeli dan penjual dua-dua tahu sifat barang itu banyak mana, tak apa. Tapi kebiasaannya perkara ini dibuat untuk menampakkan barang yang sedikit jadi banyak, maka itu namanya helah. Bila ada helah dalam jual beli, dia mencacatkan jual beli tersebut. Dia duduk pada dua, sama ada makruh ataupun haram. Tapi ramai tak yang buat macam ni? Ramai. Kok ada yang duduk dalam dewan ni, mak dan ayah dia sebagai peniaga ikan. Jangan, saya tak kata salah. Kadang-kadang bukan dia niat nak menipu, tapi itu dah menjadi tradisi. Bila nak berniaga kena letak macam tu. Maka kita betul kalah. Jangan bimbang. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membeli. Bukan soal nampak banyak atau nampak sikit. Kalau Allah izin, walaupun rezeki yang dimiliki itu keuntungannya cuma 10 ringgit, tapi bila Allah izin ada keberkatan, jauh lebih baik daripada sejuta yang tidak ada berkat. Jauh lebih baik. Kamu pergi di hospital sekarang, ramai mana orang yang mungkin Tan Sri, Datuk, yang duitnya banyak, jutawan, millionaire. Makan pun tak boleh. Duitnya banyak. Bukan kata yang oh butuh yang duduk hospital semua duit tak berkat ke? Tak. Nak kata-kata keberkatan ni bila kamu boleh mengambil nikmat daripada rezeki tersebut. Dan nikmat tersebut kamu boleh kongsi kepada orang ramai. Ada orang yang memang duitnya ada. Bukan kata duit tu tak berkat, tapi ketika Allah tak izin untuk dia manfaatkan, makan pun tak boleh. Kita yang duduk dalam dewan ni bukan duit ada banyak sangat ni. Siapa yang ada dalam poket sejuta lah? 100 ribu? 1,000 500 yang cash ada dalam poket lah ni, 500 dah. Nak mengaku takut dia kata member suruh belanja je tu aku. Kita ni ada yang duit kupang tak ada. Kata duit spender tak pakai pun ada.
Ni kita ni duit kadang tak ada ni duk fikir aloh nak bayar PTPTN masuk lambat, ni beasiswa lah apa segala, nak bayar yuran, nak bayar buku, nak bayar tu, nak bayar ni. Duit tak ada ni. Makan lalu. Kita tengah makan nasi tadi, nasi kita tak habis lagi. Duk tengok nasi kawan lah, kalau dia tak habis aku balas ni. Ha, tu nikmat. Siap tanya dia, mu makan kulit ayam. Mu gemuk bagi aku. Aku kuru. Oh. Tu nama nikmat. Hak pinggang orang dah habis lagi bahan lagi nak hak orang tu. Nikmat. Tapi ada orang tak lalu makan kita tengok, buat apa mu nampak sedih ingat ni. Makan lah tu kol. Tak ada, dia kata tak ada selera makan. Oh, kan boleh paksa. Ada duit tak boleh beli selera makan. Tu nikmat. Maka sebab tu ingat Islam tak melarang, tapi Islam ajarkan guideline ataupun panduan untuk cara macam mana nak mencari duit. Sebab ingat Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga golongan orang-orang yang makan daripada sumber yang haram. Maka perkara pertama kena ingat, nak menjadi sebagai pemuda-pemudi yang Allah redha untuk masuk ke dalam syurga, carilah sumber kewangan kita datang daripada macam mana. Hari ini dia main dalam bentuk alam maya, perniagaan yang tidak perlu keluar, tak perlukan kedai, tak perlukan zahir kepada orang tu keluar, orang meniaga secara online. Banyak dah penipuan secara online. Banyak. Kadang-kadang kita tengok copywriting yang menipu. Dan contoh copywriting menipu macam mana? Nah, baki cuma tinggal 3 seat. Baki cuma tinggal 3 unit. Dan ataupun dia kata promotion hanya ada pada pukul 11.59, lepas tu akan tutup. Hakikatnya tutup betul tak? Kalau tak, dia kira menipu. Jaga. Banyak ni copywriting-copywriting. Saya banyak, bila saya terlibat dengan bisnes punya line ni, banyak saya tegur, saya kata tolonglah buat. Buat bagi elok. Dia kata, ustaz nak buat macam mana? Kami nak bina agensi, nak bina orang rasa segera nak kena beli, ataupun dia panggil dengan CTA, call to action. Bila baca copywriting tu, dia terus rasa tak payah fikir-fikir banyak, beli terus. Saya kata, tak salah untuk kamu nak membina CTA ataupun agensi itu, tidak salah. Tetapi menggunakan perkataan yang betul. Jangan di-highlightkan dengan nilai yang kamu tahu tak betul. Contohnya dia kata tinggal 5. Itu salah. Kalau betul tinggal 5, tak apa. Tapi kita tengok 80 orang PM pun tak habis-habis juga. Maksudnya kamu menipu. Kita faham itulah teknik perniagaan kamu, strategi, silakan. Maka guna perkataan betul. Contoh apa? Tulislah kata unit terhad. Makna terhad ni, kalau you ada 1,000,000 pun, terhad dah. Terhad lah. Tapi jangan di-highlightkan dengan perkataan ataupun dengan amount tertentu. Paling mudah cuba tengok orang buat perniagaan package umrah. Apa perkataan yang sangat sinonim menarik orang? Yang catchy sikit. Hotel 50 meter daripada Masjidil Haram. Selalu tak tengok? Biasanya betul ke tidak perkataan tersebut? Saya sebagai mutawif banyak kali saya duk bawa jemaah. Biasanya tak betul pun. Saya try bincang, pernah bincang dengan kawan saya. Saya kira dengan kaki saya sendiri. Sebab saya tengok banyak 100 meter, 150 meter kan. Saya ukur dengan kaki. Kira keluar daripada Masjidil Haram tu, kira dengan kaki. Kalau dia duduk di Hotel Hilton, Hotel Hilton ni yang paling berdekatan dengan Masjidil Haram itu 100 meter betul. Tetapi kalau lebih daripada tu, biasanya yang belakang-belakang tu, biasanya dah melebihi daripada 100 meter. Maka dalam, apa hukum dia pula ni? Dia kira tipu tak? Dia pandai bila jemaah-jemaah kata, ustaz hari tu royak 100 meter je, ni bapak jauh ustaz. Kemamang ni Kuala Terengganu dah ni ustaz ni. Boleh buat jamak khosar, jamak takdim, semua ada ustaz ni. Maka biasa dia kata apa? Ha, dia kata takdir Allah, mai tempat baik Allah bagi ujian. Ha, betul je kan dia? Jemaah pula bila ustaz kata gitu takkan nak tiket. Oh, dia reda-reda. Ni Allah nak bagi pahala lebih. Bukan soal pahala, soal kalau kamu tahu benda tu tidak ada indikator yang kamu boleh ukur, jangan buat. Unless you memang tarik telitik betul daripada pintu tu. Kono. Jangan. Banyak penipuan. Kadang-kadang tengok ubat-ubat kan. Orang lelaki dia duk tipu dengan ubat kuat. Ada jenis bengong kan? Bahasa bengong. Dia duk nikah pergi beli ubat tu. Ada. Hak orang puan, perempuan selalunya ubat apa? Ubat kurus. Cita-cita semua manusia perempuan di dunia dan di akhirat insya-Allah.
Semua mengimpikan nak kurus. Percayalah, azam tahun baru 2020 mereka dah termasuk untuk kurus. Setuju tak? Walaupun azam tahun ni belum tentu naik. Tak kurus-kurus. Betul. Orang perempuan nak bagi dia seronok, isteri saya nak bagi seronok, bukan payah. Hari ni bangun balik-balik, loh sayang nampak kurus lah. Daripada luar pintu pagar nampak sayang ni kurus. Dia seronok tu tuan-tuan. Semua orang perempuan nak benda tu. Maka dia mudah untuk tertipu dengan ubat-ubat kurus ni. Kita tengok baca dalam copywriting, oh saya baru makan ubat ni 3 hari tanpa diet. Fuh kemah. Tak diet. Maksudnya makan nasi macam biasa, semua tapi boleh kurus. Kita pun, oh ni kerja mudah ni. Tak payah diet, impian kita. Kalau boleh memang dalam hidup ni, kita nak kurus tanpa diet. Boleh makan macam biasa, sat lagi balik ni pukul 11 boleh pergi makan lagi. Makan nasi goreng tak apa, boh dengan sat lagi boleh tambah pula dengan telur dadar. Oh, tu sonok lah. Maka kita tengok-tengok, oh ni kena beli ni. Dia tunjuk pula testimoni, saya pakai 7 hari turun 7 kilo, pakai 4 kilo. Kita beli 2 bulan tokok dengan botol-botol, tak turun 1 kilo. Yang seronoknya gambar-gambar tu, ulang gambar kawan tu, dialah pakai produk ni, dialah pakai produk tu, dialah pakai produk ni. Eh banyak betul produk yang tokok ni. Maka adanya unsur-unsur penipuan, maka hati-hati. Percayalah duit Allah boleh bagi banyak mana Allah nak. Tapi ingat, dengan banyak datang daripada sumber yang tidak baik, panjangnya wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi, persoalan yang perlu kita bentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A single sin yang kita guna daripada sumber yang haram perlukan jawapan dalam mana nanti. Kalaulah pada Viber nanti kamu nak kena bentang kan, depan 3 ataupun 2 panel. Itu pun kamu ada rasa serabut perut. Kamu bayangkan dalam keadaan perbentangan Viber yang muktamad di mahsyar kelak, akan dipersoalkan a single sin perbelanjaan, daripada mana kita dapat dan pada apa kita belanjakan. Na'udzubillah. Maka Islam tak larang cari duit ringgit, silakan. Tapi ikuti guideline yang Islam beri. Islam bukan agama yang menghalang, tetapi Islam agama yang memberi jalan. Bukan halang. Islam mengharamkan zina, Islam membenarkan pernikahan. Islam mengharamkan riba, Islam membenarkan dengan muamalat jual beli yang patuh syariah. Maka ambil bagi elok. Kamu ni orang yang pandai, maka manfaatkan bagi elok. Terjemahan yang kedua, Yafidhul Ma'ini Syekh Fahmi Zamzam mengkategorikan dengan teknologi yang berkembang pesat. Yang pertama, Yafidhul Ma'ini duit ringgit yang zahir, material, nampak. Yang kedua, diterjemah dengan teknologi yang berkembang pesat. Islam tidak mengharamkan teknologi. Dan ingat, teknologi bukan untuk dihapus, tetapi teknologi untuk diurus. Teknologi bukan dihapus, tapi untuk diurus. Seperti mana Imam Syafi'i menyebut, disebut dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengambil satu tamsilan daripada Imam Syafi'i, menceritakan bagaimana harusnya sebilah pisau. Maka pisau itu pada sudut macam mana kita manfaatkan. Kalau digunakan untuk potong buah, untuk potong ikan, maka berpahala menggunakan pisau tadi. Tetapi dengan pisau yang sama dia pergi cucuk orang, maka ketika itu hukum jadi haram. Maka sama dengan teknologi kita hari ini, kita guna buat benda apa. Kalaulah teknologi ini digunakan untuk menyampaikan kebaikan dan kebajikan, maka bermanfaat kepada kita daripada teknologi ini. Tapi teknologi ini hanya semata-mata untuk kamu nak kepada publicity, kamu nak kepada orang kenal kamu, kamu nak kepada menyebarkan benda-benda yang melarakan, maka itulah yang akan kamu dapat. What you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Tak ada apa pun yang akan terpisah. Maka justru macam ni. Semua saya yakin dalam ni ada social media yang kamu terlibat. Komen-komen Instagram lah. Paling cahayang pun kan, yang terlibat dengan Instagram, Facebook, adanya grup WhatsApp, adanya grup WeChat. Yang advance sikit dia ada TikTok. Kan? Dia macam-macam. Nah, maka is how you, macam mana kamu manfaatkan, macam mana kamu guna dia.
Bukan nak buat macam mana, balik nanti trend check social media masing-masing. Dalam tempoh 24 jam daripada saat saya bercakap ni pukul 10 ni, reverse 24 jam sebelumnya, cuba semak media sosial kita, kita manfaatkan dengan barang manfaat ataupun mudarat. Senang je tengok kita buat apa. Contoh tengok kawan-kawan dia duk bahan kawan dia, mu oh mu share buat politik, mu kuat politik mu ni, oh mu warna ni. Tak apa, kita ukur yang diri sendiri ya. Manda dan nasuh, pakat-pakat cek sendiri ya. Instagram kita, Facebook kita, status WhatsApp kita, apa-apa kan, cuba tengok dalam 24 jam apa manfaat yang kita dah bagi pada orang. Kalau tak ada, sama-sama istighfar. Sebab sekarang maksudnya kita hanya menggunakan teknologi itu sebagai benda yang kita nak confess something. Kenapa tidak kamu gunakan, manfaatkan media sosial itu sebagai barang yang boleh memberikan pahala yang infinity. Saya bagi contoh. Kalau kita tengok sekarang pergerakan media masa itu seiring dengan kuliah-kuliah agama dibanyakkan dalam bentuk live. Contoh macam sekarang kita buat. Kalau kita tengok di YouTube banyak ustaz-ustaz kita duk mengajar. Ada video yang kadang-kadang mencecah 1 juta view. Saya suka dengan video Buya Yahya. Sangat saya suka gila, kalau duduk saja saya suka dengar. Sangat menginspirasikan saya. Video dia tidak kurang, satu video yang biasa-biasa tu 50 ribu orang tengok. Yang 1 juta, 2 juta pun ada. Bayangkan 1 juta view yang mengambil manfaat daripada live dia. Agak-agak ketika dia mengajar, ada tak 50 ribu orang? Tak, 500 orang je ketika kuliah dia. Tetapi macam mana 50 ribu boleh mengambil orang Malaysia, orang Thailand, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia sendiri, seluruh dunia dapat manfaat hanya dengan melalui teknologi. Percaya atau tidak, kalau nak menghimpunkan 1 juta orang dengar ceramah, susah ke senang? Dr. Zakir Naik datang di Kelantan baru ni, pecah rekod lah buat di stadium sampai 100 ribu orang. 100 ribu orang berhimpun pun Pekan Kota Baru jam krem dah. Parok dah jadi. Ceng dah. Kira tengah-tengah program tu duk umum, hilang anak, hilang bini pun ada. Oh jangan tuan-tuan, 100 ribu orang, line telefon habis, hilang. Hilang, gelombang telefon, line mana tak ada. Mari dengan bini, tengok-tengok tarik bini orang. Mana dia nak tahu, tangan sama lah. Ya? Oh panik dia nak cari bini kat mana. Buat pengumuman, mohon puan sekian-sekian tunggu di gate 7. Nah, suami sedang mencari. Suami dah panik dah ni. Ha, tuan-tuan jangan buat pasal itu 100 ribu. Tuan-tuan boleh bayang kalau 1 juta, ramai mana ni, kawasan luas macam mana. Saya rasa satu ya, kalau nak impun dengar ceramah 1 juta orang, tuan-tuan bila-bila buat Padang Mahsyar ya, rasa tak ada lah. Kita nak boleh main malam ni 200 orang pun puas ni. Alhamdulillah lah penuh. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada adik muslim-muslimat. Saya yakin bukan sebab saya pun, saya orang bukan kenal pun. Tuan tadi dia datang ni orang yang insyaAllah orang baik yang Allah gerakkan nanti. Allah sibukkan kita dengan manfaat ilmu ni insyaAllah. Maka teknologi ni kita nak buat benda apa? Kamu ada pilihan. Kamu nak buat benda tak elok boleh, nak buat benda elok boleh. Adik-adik perempuan, saya pesan sebab saya pun ada adik perempuan. Saya belum ada anak perempuan, tapi saya ada adik perempuan. Anak-anak saya 4-4 lelaki. Saya belum ada. Saya nak teringin lah, teringin nak perempuan. Isteri saya lalu kata, dah lalu kadang-kadang tengok teringin baju-baju kembang. Saya kata, jangan galak bagi anak lelaki pakai. Sebab memang baju lelaki, dia sangat limited. Sama je. Tak lambang dili, lambang totrak. Itu je lah. Lepas tu, yang baru sikit, syak. Baby shark turut-turut tu. Tapi kalau perempuan banyak baju kembang, baju sengit, baju atas ikat, baju atas ikat tu. Rambut perempuan boleh ikat tocang apa semua. Anak saya nombor 2 tu dulu rambut panjang. Isteri saya duk ikat dandan, duk tengok mahu dah anak aku lagi. Saya kerah. Nak buat macam mana orang perempuan kan, dia suka macam tu. Takkan nak buat rambut saya. Maka teknologi, tolong manfaatkan. Kamu nak guna macam mana, manfaatkan. Saya tak suruh kamu semua jadi ustaz-ustazah. Nah, saya tak suruh kamu jadi ustaz-ustazah. Apa sahaja pakai nak buat live, bismillahirrahmanirrahim. Bermula daripada malam. Saya
akan memberikan tazkirah kapsul 15 minit. Tak ya. Be yourself but deliver something bagi manfaat kepada orang. Jadi muslim-muslimah ingat, nak bagi manfaat, tak perlu pada ilmu agama pun boleh bagi manfaat. Dunia hari ni dahagakan ilmu. Dunia hari ni dahagakan ilmu. Dan Allah mengizinkan adik-adik yang ada depan saya ni diberikan keilmuan yang berbeza-beza. Ada yang pandai bila duduk di padang, dia pandai mengisukan. Itu ilmu. Ada orang yang dia memang dalam kelas sia-sia otak tak bersambung. Dia masuk je bantu kelas, dia macam signal tuh, betul. Maka siapa yang akan bantu dia? Dia memang dia masuk relax, dia pun tak tahu dia belajar apa. Tapi dia boleh belajar dengan mana? Ada kawan-kawan tolong bagi nota, dia pun salin di rumah. Dia belajar dengan cara macam tu. Nampak tak bagaimana Allah menjadikan dunia ini manusia saling melengkapi. Dan jangan menafikan hak ilmu kita. Mungkin ada bahagian orang yang perlukan. Dan hak daripada loophole kita, kita perlukan bantuan orang lain. Saling memerlukan. Jangan menafikan. Kamu tak percaya, kamu buat keluar telefon, angkat tak telefon masing-masing? Oh, jangan takut. Bukan saya nak check telefon Oppo ke apa. Okey, kamu buka YouTube, tulis sekarang. Satu, tulis cara goreng ayam. Tulis. Tak, tulis. Saya tak suruh kamu goreng ayam. Tulis saja, tulis. Saya nak tunjuk bukti. Okey, tulis. Habis, okey? Okey, tengok yang paling atas berapa view? 14,000. Nombor 2? 800,000. Baik. 800,000 orang tengok cara goreng ayam. Kamu gelak, kamu kata natang bang goreng ayam pun tengok YouTube. Hey! Orang yang tak kerti goreng, dia tengok. Saya tengok isteri saya goreng cok kodok. Tahu cok kodok? Jepuk, jepuk. Orang dia dengar cok kodok, dia duduk nampak katak goreng. Apa ni? Orang ganu. Minta maaf ni, ada kawan-kawan saya orang Kedah, dia pun nentang nampak dia. Cok kodok dia faham, orang ganu jangan kerneng lah. Oh, ambil kodok pergi goreng, bapak goreng. Nata ustaz ni. Jepuk. Saya tengok isteri saya buat jepuk tu mudah ya. Tengok ambil ceh, ambil ceh. Kita buat bapa jahat minyak naik. Oh, datang macam tsunami. Padahal saya ikut sama dengan SOP dia, ambil dengan lemah lembut gemalai. Tu dia malu. Lalai buat macam daripada jauh. Lepas. Amat pergi ya. Kenapa pada dia mudah? Sebab dia ada ilmu memasak. Walaupun dia tak buat PhD, dia tak ada master di USM but culinary. Tetapi dia ada ilmu tu yang dia belajar daripada kecil. Saya bila isteri saya bersalin, waktu dalam pantang, lauk yang biasa kita makan orang pantang apa? Masak asam tu kan? Walaupun anak saya dah 4 orang, saya tetap akan buka YouTube cara masak asam. Sebab saya perlukan panduan tu. Kamu tengok bukti, saya tunjuk bukti. Orang goreng ayam saja 800,000 orang tengok. Tu 800,000 tu lah yang akan jadi saksi di padang mahsyar. Ya Allah, aku pernah belajar goreng ayam dengan mamat ni, ya Allah. Maka pahala dapat kepada siapa yang buat video tu. Pada kamu, Allah goreng ayam, Allah lah. Pejam mata, lempak pakai kaki pun boleh. Sebab kamu dah biar besok. InsyaAllah. Tak mahu tulis lagi, tengok balik rumah tadi tengok cara lipat baju. 1.2 juta orang tengok. Tapi memang banyak masalah lipat baju. Saya tak boleh lipat baju. Saya pandai lipat kain pelekat sebab dia bentuk 4 segi. Tarik macam mana pun insyaAllah square-nya akan sama. Tapi kalau bagi baju lain, isteri saya akan lagi stres sebab dia kena lipat 2 kali. Nampak tak? Banyak dah ilmu yang kamu boleh posisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita saya ajar, walaupun tak tunjuk muka, saya ajar teknik macam mana nak buat gunung berapi. Lah, kamu gelak. Kamu buka, tengok eksperimen buat gunung berapi. Berapa juta orang tengok. Kadang-kadang kita tengok YouTubers kan, yang kecil-kecil kita tengok main reta, boom, unboxing lah reta semua kan. 15 juta kita kata mangkuk ayun mana tengok ni. Ada mangkuk ayun yang tengok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajarkan khas untuk adik-adik perempuan kita cara ikat tudung bawal. Tudung bawal ni memang kita panggil tudung pocong. Disebabkan dia ada ikatan di atas yang berarti orang yang dah mati. Ada tak orang tengok? Ada. Ada. Kalau tak ada orang tengok pun, tetap pahala kamu buat. Sebab kamu cuba menyampaikan ilmu. Walaupun hari-hari kamu tengok sendiri. Hari ni tengok, oh, dua view. Apa, esok ada kot. Esok dia buka, yes, tiga view. Dia lupa view dia. Tak apalah. Mampugilah. Tak apa. Lusa, empat. Alhamdulillah. Walaupun sehari naik satu. Dia terlupa, satu tu dia. Kau malai. Tak apa. Allah sebut dalam Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا. Tetap ada pahala. Maka tidak ada istilah ilmu yang bodoh ataupun ilmu yang tidak berguna. Tapi macam mana kamu nak letakkan kegunaan ilmu kamu kepada orang lain boleh dapat. Itu je. Semua ada ilmu ni. Saya kira adik-adik ni semua adik-adik yang pandai belakang. Nah, kamu ada macam-macam kemahiran. Nah, daripada sekecil-kecil kemahiran sampailah sebesar-besar kemahiran. Yang pandai matematik, apa salahnya kamu cari di kawasan ni, kamu boleh isi masa kamu, disiplinkan sebulan sekali kamu kena ajar orang matematik walaupun budak-budak sekolah. Ni dekat-dekat SPM ramai dah budak-budak yang perlukan kelas tambahan. Persatuan Permata himpunkan beberapa pelajar yang mungkin kecenderungannya minat pada matematik, admat, matmod ataupun statistik dan sebagainya. Jadikan mereka ni sebagai satu grup. Cari anak-anak muda, sekolah-sekolah sekitar sini, jumpa dengan cikgu. Boleh tak kami akan buat kelas insentif khas, intensif khas untuk pelajar sebelum masuk SPM bulan depan. Kami akan ajar mereka sebulan ni latih tubi. Pada kamu SPM sekarang senang ke mudah? Cik, senang ke mudah? Senang mudah sama je. Ha. Senang ke payah? Payah. Masih payah eh? Eh, hampa belajar mana ni? Sedikit keringanan daripada zaman kamu buat SPM, maka kamu dah boleh bantu orang walaupun dengan simple math. Yang jawab payah sebab dia tak minat math, itu je. Yang minat math, senang ke susah? Senang. Saya mengajar Masjid Negeri minggu lepas, ada seorang profesor, nama dia Dr. Norehan. Dia ada dua PhD berkaitan statistik. Dia habis, dia jumpa saya, dia kata, ustaz, ayat awal dia kata apa? Everything in this world is a number. Fuh. So, saya kata, nak apa ni? Aku SPM boleh mujur dapat B plus tu, kira cerdik dah rasa. Dia boleh main, dia kata, saya ustaz, setiap dalam dunia ni adalah numbers. Dan dia boleh dikira. Tetapi yang paling accurate adalah Allah. Ayat dia, oh, padah. Dia kata, ustaz, sebenarnya statistik ni sangat senang. Dia tak tahu, saya duduk UPNM dulu, statistik subjek yang paling menyusahkan saya. Tekan kalkulator, berasap nombor banyak sangat, penuh. Yang kita stres, kira-kira jawapan tak sama dengan yang patutnya. Tuan-tuan stres nak cari punca kat mana ni. Pakai dok dah, aku tukar jawapannya. Mudah-mudahan yang examiner tu, dia terus tengok jawapan dia, right? Betul. Tapi pada kamu yang minat, mudah ke payah? Mudah. Adik-adik muda yang depan-depan saya ni, yang mungkin pakar sikit dalam bab sains, pada kamu, sains tu benda yang senang. Budak-budak matematik ketemu ni, bolok lah. Eh, sains tu payah gila, dia kata. Eh, dia kata senang. Sains ni kehidupan kita ni, semua sains ni. Dia kata, ni tak mabuk, pi kuda, ini confirm ketum ni. Nampak tak? Kita akan berbalah sebab kita memandang dari sudut keilmuan yang berbeza-beza. Kamu pandang botol ni dengan pandangan apa sekarang? Air pandai, bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Ni, kamu pandang sekarang, apa yang kamu boleh terjemahkan tiga perkataan pada botol air ni? Yang pertama, botol ni nampak warna biru. Setuju ke tak? Setuju. Yang kedua, kamu nampak ada liquid di dalam dia. Setuju ke tidak? Setuju. Yang ketiga, kamu nampak botol ini sifatnya panjang. Ada tak yang nampak berbeza daripada tu? Tak. InsyaAllah, maksudnya kita sedang ijma'. Kita sedang sepakat. Setuju tak? Nah, jadi ijma', Persatuan Permata mengatakan bahawasanya dalam mesyuarat kami, persidangan kami mengatakan sifat botol air cactus ini, yang pertama,
sifatnya berwarna biru. Yang kedua, ada liquid di dalam dia. Ketiga, sifatnya adalah panjang. Sadaqallahul azim. Itu sahaja persidangan kami. Dalam kita dah sepakat, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata persidangan kamu salah disebabkan kamu buat judgement yang salah. Aib kita kata buat apa kata gitu. Dia kata apa yang saya nampak, botol itu betul berwarna biru tetapi tidak ada air di dalamnya. Ha, kita kata datang ni nak mampu dengan aku. 200 orang kata sama, tiba-tiba dia mari dia kata tak ada air. Okey, tak apa, tunggu matang tunggu. Lepas tu kita kata yang sifat ketiga panjang, dak, dia kata dak panjang munawak, dia kata. Dia kata hambo. Dia kata aku tak nampak pada sifat botol itu panjang, yang ada hanya bulat kecil sahaja. Ah, kita kata ni confirm ni pula. Maka berbalah kita di situ. Dalam kita balah datang hak ketiga, dia kata mu dua-dua salah. Ha, lagi comel. Dia kata aku dah nampak sikit abuk warna biru. Aduh. Eh, hilang tu. Okey, kata tak apa, tak apa. Okey. Tak ada warna biru, air, air aku nampak. Panjang, panjang tak nampak. Bulat kecil, bulat kecil pun ada. Haa, elok. Maka siapa salah dan siapa betul? Tuan-tuan, ketika tu setuju tak kita akan mempertahankan apa yang kita nampak? Sedangkan kita terlupa berkemungkinan dia juga betul sebab kita memandang dengan sudut sekarang nampak tiga sifat yang pertama. Tetapi bila saya alihkan pandangan ini dengan objek yang sama, tuan-tuan sekarang tuan-tuan nampak apa? Adakah masih sama dengan persepsi pandangan yang pertama? Warna birunya masih wujud? Masih. Tuan-tuan nampak air tak daripada sini? Sudut pandang sekarang dah bertukar. Walaupun objek yang sama. Yang ketiga, masih akan nampak sifat panjang? Kalau nampak juga, dua hari Jumaat insyaAllah. Boleh buat wasiat dah. Maka yang kedua tadi betul ke tidak? Betul juga. Habis yang ketiga ustaz, kalau saya alihkan di belakang ini. Sudut pandang kamu sekarang berbeza ke tidak? Masih akan nampak warna biru? Tak. Adakah dari sudut airnya nampak? Nampak. Yang ketiga, adakah sifat panjang ataupun bulat kecil itu masih nampak? Tak. Siapa salah dan siapa betul? Eh? Semua betul, cuma sudut pandang dan keilmuan yang berbeza. Satu saja. Maka kita sekarang ni semua ada titik persamaan. Tapi kenapa kita akan berbalap? Maka ditulis buku-buku psikologi banyak gila tentang lelaki daripada Pluto, perempuan daripada Mars, perempuan macam ni, lelaki macam ni. Why women cannot read math and why men cannot. Dia ada banyaklah buku yang dia ditulis-tulis. Sebab nak menyatukan di antara ketidakseimbangan di antara otak takkan pernah sama. Tetapi yang paling baik adalah meraihkan kekurangan dan memenangkan kelebihan. Itu je. Yang mana kurang, ra'i. Yang mana lebih, bagi. Itu je. Sama dalam ba'ilmu, konsep ilmu ini, teknologi ini, macam mana kamu manfaatkan. Dan tolong manfaatkan, pastikan ni, apa yang ada dari telefon kamu ni, sebarkan kebaikan. Paling kurang, kalau kamu tak boleh menulis, kamu share status orang yang baik-baik. Banyak kan ustaz ABD tulis benda yang baik, banyak ustaz-ustaz kita yang tulis benda baik. Kamu see firstkan dia, posisikan diri setiap hari, aku mesti share status dia untuk bagi manfaat kepada orang. Pastikan, pastikan. Sebab kalau mati, sekarang ni senang je. Kalau kita dengar kematian, apa benda kita akan buat dulu? Setuju tak kita akan stop Facebook dia? Kalau kita dengar member kawan tu mati, benda pertama kita akan stop Facebook dia. Setuju tak? Benda yang sama orang akan buat pada saya dan tuan-tuan bila kita mati. Itu je. Dan kalaulah sekarang orang stop Facebook kita, agak-agak apa pandangan yang kita boleh ukur dengan keadaan kita? Kalau kita duk share benda politik, orang tahu dia ni ahli politik. Kalau kita yang duk share, tak share apa-apa, dia tahu ni orang tak guna langsung lah. Status dia bila lah? 2016. Itu pun orang ucap happy birthday. Orang tulis pun HB. Orang pun malas nak. Rasa macam tak guna sungguh lah dia ni. Bila pula lah? 2016 lah. Sebelum tu, 2015, sama juga ucap hari birthday. Allah. Maksudnya tak ada manfaat kita. Maka tolong check lah. Walaupun saya yakin, kalau tuan-tuan buat sekarang pun status tulis, walaupun status, tambah-tambah status yang baik-baik ni, status yang memberikan pesanan yang baik, dia memang kurang engagement. Like-nya tak ada, share-nya tak ada.
Try buat, tak boleh try. Kita try tulis sekarang. Mungkin 10:30 ni tulis. Sabar separuh beriman. Post. Try buat. Saya cabar kamu. Tulis dan post. Cuba tengok. Kita habis program mungkin 11 lagi. Berapa orang lain? Kalau siapa yang dapat 100 like, saya bagi 100. Saya ulang sekali. Siapa yang dapat 100 like, jangan buat ayat terdesak. Ustaz bang nak 100 like, dulu lah. Jangan buat itu. Aku tampung. Siapa berani sahut cabaran challenge ni? Siapa yang boleh buat post sekarang, sabar separuh pada iman, dah post je. Sehari sampai pukul 11 kita berhenti. Kalau siapa-siapa dalam dewan, jangan, mu jangan pakat pula. Eh, mu buat semua dalam dewan ni, mu kita share satu. Normal je, tulis sabar separuh pada iman, post. Siapa dapat 100 like, saya lagi claim dekat saya 100, wallahi saya bagi 100 tu. Dan cari kita akan tengok ramai mana yang lain punya akan dapat. InsyaAllah. Tak satu like, dua like. Yang pertama, dia like sendiri. Yang kedua, member sebelah dia like. Kalau tak member sebelah dia like, orang komen, sorry silap like. Itu je. Tapi percayalah, saat kamu post sekarang yang saya bagi tadi, ada tak mata-mata yang pandang? Walaupun dia tidak like, tetap berpahala kepada kamu sudah, sebab kamu sedang menyebarkan salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sebarkan daripadaku, daripada saya pun hanya dengan satu ayat. Pahala. Tapi memang orang kenjah lah. Yang ni wak pun nampak poyo sangat ni. Aku kena natang ni jahat molek ni. Tapi malam ni tiba-tiba seperang pesan separuh pada imam ni, satu ya kemungkinan, mesti nak mampu dah. Sebagai orang kata bila nak mati, biasanya akan berubah kan? Tak apalah, biarlah. Nah, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Maka teknologi bukan untuk dihapus, tapi untuk diurus. Uruskan bergelok. Adik-adik ni semua ada kemahiran. Orang panggil generasi alpha. Kamu generasi alpha. Ataupun dia panggil Gen Z. Gen Z ni Allah memberikan media sosial kamu sangat power. Sebab tu kamu tengok sekarang, gamers-gamers adalah datang daripada budak-budak. PMCO yang main PUBG sekarang, orang tua kau orang muda. BTR, pemain-pemain Indonesia. Ramai tak main PUBG ni? Ramai yang jadi malu angkat tangan, nampak unduh lagi. Nah, jangan angkat. Kamu tahu tak USM sedang akan anjurkan e-sport terbesar di Malaysia? Kamu tahu kan? Hadiah hampir 1 juta. Total up. Kamu jadi tuan rumah. Tak salah. Kamu tahu tak, 2 minggu lepas saya jumpa Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya jumpa atas sebab apa? Untuk bawa portfolio e-sport. Saya tak, saya personal, saya main game. Saya abang. Saya main game tahun 2010 UPNM. Bayar saya untuk pemain game. Saya terlibat dengan Dota dan sampai sekarang saya masih main. Ada orang main Dota lah ni? Ha? Ada? Dan MMR saya tak ada tinggi, 5,000 lebih saja. Sebab saya jangan main. Kalau 5,000 lebih adalah rank dalam Malaysia, tak ada lah cak ayam sangat. Saya dibayar dulu, memang saya main Counter Strike dan Dota dibayar oleh universiti, elam. Tonok aku pergi main game, kalah pun tak apa. Tak payah semua kelah. Tak dapat pelepasan koko. Betul. Tapi saya dah sekarang dah berkahwin, nampak udur sangat lah kalau saya main kerak-kerak. Nah, tapi masih main. Ada masa isteri saya hadiahkan PC waktu hari birthday saya. Waktu saya berhenti dah, dia hadiah PC. Jadi saya rasa berdosa kalau tak main, saya start main balik. So salah ke isteri saya? Saya dah berhenti 2 tahun. Saya pergi jumpa Datuk Mufti, kita bawa satu portfolio untuk mohon buat guideline untuk gamers-gamers. Sekarang data 2019 kita ada 5 juta pemain gamers tegar di Malaysia. Kita ada 20%, sama ada umur muda ataupun tua, 20% tegar dengan game. Game banyaklah. Sekarang PUBG nombor 1, nombor 2 Mobile Legend, Apex, banyaklah game-game yang lain. Yang perempuan walaupun Candy Crush tetap dikira sebagai game. Walaupun COC tetap dikira sebagai game. Maka ingat, kalau kamu memilih untuk bermusuh dengan 5 juta ini, kamu boleh pilih. Tetapi tidak akan ada manfaat. Maka pastikan Kelab Permata buat satu benda untuk e-sport yang akan berlangsung pada USM. Jumpa dengan penganjur dia, datangkan dengan seluruh portfolio, sekurang-kurangnya bagi manfaat. Bukan payah pun kalau kamu sediakan satu banner ataupun satu benda,
setiap player yang akan datang nanti kita yakin 10,000 orang akan datang sebab hadiah yang banyak. Maka pastikan pesan mereka tentang solat, banner je. Game-game juga, solat jangan lupa bro. Sudah. Walaupun dia baca tak terkesan tapi dapat tak pahala. Janganlah bro. Bermain game haram, neraka selama-lamanya. Oh, jangan bro. Mu musuh dia nanti. Mu musuh dengan dia. Arwah Tuan Guru ni Aziz, dia tak minat main bola tapi kenapa dia berada dalam stadium? Sebab keberadaan dia dalam stadium mengingatkan orang tentang agama. Orang semayang jemaah ketika mana arwah Tuan Guru ada dalam stadium. Manusia ni semua nak kepada kebaikan. 2010-2011 saya jadi pengarah program tournament Dota di UPNM. Saya letakkan syarat dalam tu. Dalam permainan ketika masuk waktu solat, semua solat jemaah. Tengah main game, kami pause game, semayang jemaah semua. Semua boleh buat, tak ada masalah. Sebab kita ada autoriti. Dan Datuk Mufti setuju untuk keluarkan satu guideline. Dan kamu tahu tak, bulan 12 ini Sukan C di Manila ada 7 game yang dipertandingkan dan ada pingat. 7 game dipertandingkan. Maka dia, mereka ni dikira sebagai atlet. Datuk Mufti akan keluarkan insyaAllah dalam 2-3 minggu ni akan keluar satu guideline untuk gamer-gamers kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan pada mereka. Saya tidak katakan saya menyokong siapa yang tak main game untuk main. Tapi saya yakin pada yang main, saya tak boleh nak halang, kamu akan tetap akan main. Kalau kamu buka Master Ramen, pernah ingat Master Ramen? Dia adalah pengurus e-sport Malaysia untuk Sukan C ni. Saya jumpa dengan dia peribadi. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, apa saya boleh buat untuk dakwah?" Saya kata, "Master Ramen, jangan fikir." Saya panggil Abang Fido. "Abang Fido, jangan fikir dakwah ni kamu kena menyampaikan." Oh, duk tengah buat tengah stream game ni. "Qallahu ta'ala fil kitabil aziz." Dalam kita berperang, ingatlah kepada Allah. Dah, saya tak suruh buat itu. Saya kata, "Abang, abang fikir satu je. Abang, dalam live stream abang, datangkan satu hadis setiap hari. Tuan-tuan buka sekarang, cuba tengok. Setiap hari live stream dia akan ada satu hadis yang dia tayang. Dan dia punya live stream tidak kurang satu malam 100,000 orang yang tengok. Maka 100,000 orang dalam tengok live dia akan nampak hadis Nabi SAW. Maka itulah pahala yang dia akan dapat. Saya jumpa, baru ni jumpa dengan Daddy Hood, minta jumpa dengan Fredo. Seorang yang kita tahu mereka ni ada kerap mereka di Malaysia. Saya tak mampu nak buat apa, termasuk Kokom. Kokom saya ada joint venture dengan bisnes dengan dia, saya rapatlah dengan Kokom ni. Dan kalau kamu tengok PUBG yang last, kita twist tentang solat kan. Tu adalah idea yang bila dia jumpa, dia kata, "Ustaz, ustaz bagi jalan penutup." Saya kata, "Kokom, ajarkan orang tentang solat." Dan alhamdulillah dia kata, "Ustaz, saya ambil idea ustaz tu." Jadi dia dengan perempuan tu, dia kata, "Abang, kenapa kita asyik kalau sebab kita belum solat." Dan alhamdulillah dia malas-malas, dia kata, "Alhamdulillah ustaz." Dan sekarang dia kata untuk kita akan masukkan banyak program. Tuan-tuan tengok dalam bulan depan kami akan travelogue setiap minggu dengan dia. Untuk kita bagi cari ada program untuk kita cari orang susah, kita bagi duit kepada mereka. Maka gunakan benda itu sebagai platform dakwah. Jangan jadikan ia sebagai senjata yang akan membunuh kita di akhirat, tapi jadikan dia sebagai syafaat yang boleh bantu kita di akhirat, insya-Allah. Semua kamu suka teknologi, saya yakin. Kamu tak dinafi di zaman kamu. Saya tak dinafikan anak saya. Anak saya sekarang mereka suka dengan telefon. Sebab tu Nabi kata, didiklah anak kamu mengikut zaman. Saya dengar perbahasan forum mereka berbicara tentang bencananya teknologi kepada anak muda. Saya dengar forum tu dia kata, ada seorang ustaz tu dia kata, "Saya tidak membenarkan langsung televisyen ataupun handphone untuk anak saya main." Persoalan yang saya timbulkan di situ, sampai bila? We cannot monitor our son 24 hour like a CCTV. No, you cannot afford that. Kamu tak mampu buat. Kamu boleh duduk di rumah dengan dia, tapi dia sekolah, kamu mampu tak? Selepas waktu persekolahan, dia ada jumpa tak kawan dia? Dan yakin ke tidak, kawan dia insyaAllah akan bercakap tentang tu. "Oh, semalam aku main PUBG, terjun dalam balik wrangle, aku turun-turun mati terus, dapat chicken dinner." Terkesan tak dia? Dan percayalah, ketika dia memberontak akan jauh lebih teruk daripada kita bantu untuk susun atur dia. Buat disiplin. Saya disiplinkan anak saya. Macam contoh hari ni, jaga akhlak, saya ada jadual dia. Dia solat 5 waktu, dia jaga semua, boleh main PUBG. Berapa game? 2 game. Saya akan tengok. Mati dah lagi Fateh? Mati dah. Bagi kat adik pula Faris. Faris mati lagi? Dia pula kata, "Mati dah. Tak ada, bunuh lagi Walid. Tak apa. Esok pula."
Jadi esoknya mereka akan jaga awal solat subuh, dia akan bangun sembahyang zuhur dan sebagainya tanpa kita pesan. Disebabkan apa? Dalam mindset dia, sekali lagi kalau aku jaga sembahyang, ayah aku akan bagi main game. Sebab dia nak main game. Jangan salahkan ketika Nabi SAW nak mendidik budak-budak, Nabi buat benda yang sama. Saidina Hasan dan Saidina Husain buat satu yang baik, Nabi bagikan hadiah kepada mereka. Dan inilah benda yang sama kita pernah diajar oleh keluarga kita. Ketika bulan puasa, mak kita akan kata apa? Kalau puasa pernah bagi duit raya, kamu jaga tak puasa? Subconscious mind kita, kita sedang diajar untuk buat baik dengan cara macam tu. Tak apa, permulaan. Janganlah tua-tua dah umur 80, kalau Tok Wan semayang, cek bagi 20 lagi. Hak tu katok pun kepala. Untuk budak-budak, it's okay. It's okay. Ajar macam tu. Adik kita, kita buat perjanjian. Balik cuti semester ni kata, okay, kau balik ni, kau nak tengok adik ya. Kalau adik boleh jaga solat 5 hari ni, kau akan sign. Kami buat hari ni pertandingan Beyblade di Darul Murtada. Syarat nak menang pertandingan Beyblade itu mestilah solat 5 waktu sehari. Fesi-fesi kami ni bagi buku solat. Dia semayang satu, dia tanda. Cukup sehari, mak akan sign. Siapa yang menang? Tadi ada yang menang. Contohnya menang, maka dia akan check. Kalau solat 5 waktu seminggu tu penuh, baru dia baru qualify untuk dapat hadiah. Kalau tak cukup, maka disqualify walaupun dia menang nombor satu. Saya kata satu je. Di dunia, kalau kita tinggal solat, kamu tak akan dapat hadiah. Apatah lagi di akhirat. Banyak mana amalan kamu buat, Allah tak akan terima kalau kamu tinggalkan solat. Sebab Nabi kata, amalan paling awal Allah akan tanya adalah tentang solat. Dan alhamdulillah, hari ni hampir 40-30 orang peserta itu tunjuk jadual dia dengan sign mock pop. Mereka jaga solat. Tahun lepas, kami anjurkan klinik bola sepak. Namanya klinik bola sepak, tetapi dalamnya kita selitkan dengan smart solat. Cara sama. 9 hari kita bagi buku solat. Pukul 6.30 kena ada di padang bola. Bila jaga 6.30, agak-agak dia bangun mungkin berapa? Pukul awal daripada tu. Bila dia jaga, dia ni budak 6-7-8 tahun, dia boleh datang sendiri tak? Tak boleh. Dia akan gerak mak ayah. Secara tak langsung, mak ayah pula terjaga solat. Habis program mak ayah telefon ustaz, kami rindu anak-anak kami gerak kami solat subuh. Maka gunakan apa kemampuan yang kamu ada. Persatuan duduk, cari satu bentuk kaedah. Apa benda yang bukan hanya kita hidupkan dengan program ini, lebih baik, maka carilah sumbangan yang kita boleh bagi daripada keilmuan dan kepakaran antum masing-masing, insyaAllah. Yang kedua, kata Nabi, tuan-tuan, kita boleh berhenti pergi rumah. Tuan-tuan bagi saya cakap, sampai esok saya boleh. Itu yang saya nak abang. Hari ini saya 2-3 kuliah, saya tak ada masalah. Last, cuba bagi maksimum mungkin berapa kali saya kena berhenti. Pergi berapa? Ha? Jangan takut. Jangan takut sebab aku bukan makan orang. Saya makan rumput lekor. Ha? Pergi berapa? Baik, audien, audien. Saya tanya audien. Audien, sampai pergi berapa ni? Ha? 11. 11 maksimum ah. Ha? Sepakkan penalty habis satu kira. Okey, 11 eh. Kita insya-Allah 11 10 minit tak penting. Yang pertama, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu nak mengkategorikan di antara syurga dan neraka, kata Nabi, wa tazhar fitan. Akan datang kepada umat aku di mana zaman nanti mereka ini akan didatangkan, dihidangkan dengan wa tazhar fitan, yakni fitnah yang begitu banyak. Maka sekarang zaman yang tak dapat kita nafikan, Allah datangkan dari sudut kepelbagaian penjuru fitnah kepada umat manusia. LGBT-nya, dengan apa ni, liberalnya, sekulernya, Allah tahu. Ramadan baru ni saya program Khiamulail di Masjid Negeri. Saya bulanan minggu keempat di Masjid Negeri Shah Alam. Dihubungi ada satu persatuan, namanya Persatuan Gay Malaysia. Aku muka sikit punya lelaki dia yang telefon. Malu dia kata, ustaz, kami nak join untuk khemulai dan kuliah subuh. Kita dengar tu, takut tau. Tapi, tak apa, boleh tak nak masalah join. Saya bersangkut, saya tak apa, datang. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, Allah ketuk hati mereka kan. Mereka belum, selagi mereka tak mati, mereka masih berkelayakan masuk syurga. Sebesar mana pun maksiat mereka, sejahat mana pun mereka, ingat dalam hadis Bukhari menceritakan pelacur pun Allah boleh masukkan dalam syurga dan ahli ibadah Allah boleh masukkan dalam neraka. Itu atas izin Allah. Maka walaupun dalam keadaan saya duk takut saya lagi jadi fitnah, tak apa, datang. Dan mereka datang untuk khemulail apa semua, dan pagi tu ada. Saya waktu duduk program duk cakap tu, kita duk cari juga mana. Sebab kita duk bayang gay ni mesti dia nampak lembut-lembut, gedik-gedik gitu kan, macam sotong, senjut-senjut sikit macam tu kan.
Jadi cuma tak nampak pagi tu duduk mata dalam kuliah tu jadi liur sikit mata. Cari tu nampak. Lepas tu tak apalah, saya ingatkan dia orang tak datang kot kan. Habis-habis program tu bila dia datang dia kata, "Ustaz ni lah, kami daripada persatuan ni lah pasangan saya." Allah geli gelemak tengok. Sebab salah saya punya persepsi. Kita duk faham kalau dulu gay ni dia ada satu dominan laki dan dominan perempuan kan. Hak perempuan tu dia nampak duk buat cetong di jalan macam tu kan. Tolak jatuh rebah gemar kemalai tu. Tapi hak ni dua-dua maskulin. Bapa sipek ni. Kita tak ada sipek. Tengokkan badan sadu maskulin gila tengok. Ya Allah, rubi awak jadi gitulah. Ini zaman ni. Saya tanya, bila kita tanya secara personal, dia kata sekarang komuniti mereka ada lebih daripada 200 ribu orang. Yang berdaftar 200 ribu, kita dengar, ya Allah. Maksudnya kalau Malaysia ada 221 parlimen, mereka dalam setiap parlimen ada 900 orang. Dalam satu parlimen ada 900 orang. Ini bukan angka yang kecil. Dan universiti di antara tempat-tempat yang mereka ini hidup. InsyaAllah bukan golongan permata. Ni permatu ni. Jadi kita dengar macam, tapi kamu faham sekarang ni, gerakan ini sedang menetralkan benda tu dalam fahaman manusia. 15 tahun lepas, zaman saya kecil tahun 80-an, 90-an, kalau ditangkap dengan couple ni, kira aib. Kena tangkap, mu couple. Oh, kira malu gila duduk depan perhimpunan cikgu baca surat cinta dia kan. Boh surat cinta dia lipat-lipat, boh bedak Johnson baby. Ui, tuan-tuan, aib gila ni. Tapi sekarang, couple bukan benda aib. Dia kira recognition. Satu bentuk pengiktirafan. Bukti dia apa? Kamu tengok budak-budak sekarang umur 13, 14 tahun, dia dalam Facebook, dia declare in relationship with Me'ah Sengok. Dia tak malu. Saya boleh buat ucapan, "Ha sayang, hari ni adalah kita punya anniversary yang ketujuh hari." Ngok-ngek sungguh. Tujuh hari ada anniversary. Aku anniversary aku yang ketujuh, lapan pun aku pernah terlupa. Dan dia tak rasa malu. Benda tu dikira satu bentuk. Kira hebat lah. Kalau aku umur 13, 14 tu dah ada gawai ni, kira champion lah. Kira kemah keming. Dan dia tidak ada masalah untuk declare bila dah cinta tak jadi separuh jalan kan. Divorce with sekian-sekian. Lepas seminggu barulah dia punya relation complicated. Dia tak rasa. Dulu kita malu. Kalau cikgu, "Oh, mu gawai dengan ni eh. Oh, dulu. Padahal gawai dah." Dulu, sekarang tak. Bagaimana kita dinutralkan dengan benda yang haram sehinggakan benda tu rasa biasa je. Dan LGBT sedang neutralkan benda tu dalam otak kita. Mereka buat himpunan. Kita akan marah. Tapi lama-kelamaan kita akan rasa, "Oh, okey." Dan masyarakat mula mengingat ancaman ini lebih daripada 7 tempat Allah cerita dalam Al-Quran tentang LGBT. Ingat dan ingat sampai mati. Rahmat tetap kita bagi dalam keadaan, mudah-mudahan kita doa bangun tengah malam angkat tangan, "Ya Allah, selitkan nama mereka." Kalau ada sahabat-sahabat kita yang kecenderungan ke arah tu, selitkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Ramai ni. Wa tazharul fitan juga. Banyak mana hari ni kemaksiatan yang berlaku. Yang penyumbangnya datang daripada umur saya dan umur kamu. Statistik kelahiran anak luar nikah sekarang dibentangkan di parlimen bulan September tahun lepas. Ketika mana mereka membincangkan soal anak yang anak-anak luar nikah ini boleh tak dibinkan dengan nama ayah. Golongan-golongan sekular dan liberal nak nama boleh dibinkan dengan ayah mereka. Maksudnya ayah yang pasangan-pasangan lain lah. Baby itu sepatutnya kalau Islam wajib diletakkan dengan nama Abdullah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Tapi golongan-golongan ni nak, jangan buat itu, kesian kat budak-budak. Bukan soal aib ni, soal nasab. Budak ni takkan dosa apa. Dia boleh jadi tu imam, dia ada hak yang sama sebagai manusia. Tetapi nasab dia nanti pergi kepada wali dan sebagainya. Yang tu Islam jaga masalah. Tapi mereka nak. Maka jabatan Perdana Menteri mendatangkan dengan satu data. Saya terkejut bila dengar data ni. Dia kata anak luar nikah yang dihimpunkan dalam 10 tahun yang didaftarkan di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dah mencecah 500 ribu orang. Maka kita
Kompilkan dengan bahasa mudah untuk otak kita terima. Kalau 500 ribu dalam tempoh 10 tahun yang berdaftar, nah, maksudnya dalam setahun ada berapa ramai? 50 ribu. Siapa yang pegang handphone, tolong bantu saya dengan kalkulator. 50 ribu bahagikan dengan 365 hari, kita akan dapat berapa sehari? 136.7. Betul ke tidak? 50 ribu bahagi 365, 136.7 ke 0.9? 0.9. Baik, kita bundarkan tu, genapkan menjadi 137. 137 dalam tempoh sehari bahagikan dengan 24 jam. Kita dah tahu dalam 1 jam dapat berapa? Dapat 5.7. Betul tak? 5.7, 5.9. 5.7. Maksud dalam tempoh 1 jam kita akan dapat 5.7 kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan luar nikah, anak luar nikah. Maka tidak berdosa, saya ulang sekali lagi, yang berdosanya siapa dia? Mak dan ayah mereka yang berzi. Kalau setiap 10 minit seorang, maksudnya dalam setiap 10 minit berapa banyak kes zina yang sedang berlaku agak-agak? Sudah pasti nisbahnya ribuan kali ganda daripada anak yang dilahirkan. Maka tolong dan tolong adik-adik, saya pesan buat saya sayang pada kamu, saya ada anak-anak dan sebagainya. Untuk makluman kamu, FYP final project saya untuk degree saya yang pertama, saya menulis berkaitan ni. Sebab tu saya ada data yang sangat detail. Penyumbang kepada anak nikah dan masyarakat adalah pada umur kita. Dan sebab tu disebut kategori kita ni BBNU, budak-budak baru nak up. Betul, kita memang waktu kita tengok member dah awet, Allah seronok lah, ada gawai gini. Kelur boleh makan-makan kan. Yang tak ada selera, bila ada selera. Yang tak ada duit, member tolong bayar, awet tolong bayar. Kan? Kepercayalah. Keseronokan itu sementara, tetapi tanggungannya berpanjang. Tolonglah. Nah, ingat, air ni bersih ke kotor dia ni? Bersih insya-Allah. Tapi air yang sama kalau saya offer kamu minum, kau nak minum tak sekarang? Insya-Allah kamu minum. Tapi air yang sama saya buka, saya masukkan dalam cawan. Nilai air ni 500 ml bersama 500 gram. Sama aja timbangan dia, liquid dan juga gram. Tapi air yang sama saya buka, saya letak di sini, kemudian saya ambil ketik cicak sebit, saya masukkan. Saya goncang-goncang, saya hilangkan bukti, saya bagi kamu minum. Kamu nak ke tidak? Siapa nak jadi wakil? Testimoni. Wakil lah, jangan bagi cak ayang lah, kenapa? Kenapa kamu tak nak minum? Sedangkan tadi, kamu baru dalam seminit yang tadi, kamu kata kamu nak minum, sekarang kamu dah ubah, hampa ni. Apa kata harapan kamu ni? Mana? Atas pagang macam ni, siapa ni? Ha? Kenapa kamu tak mau minum? Sebab kamu tahu dah dimasukkan dengan teh cicak. Walaupun kamu tahu teh cicak ni besar ke kecil? Ada tak cicak besar dengan? Bapak besar ambil, bau sumbat. Tak, halus je. Tapi kamu faham dan kamu tak perlu menjadi mufti pun. Kamu faham. Air ni, air yang asalnya air suci ni dah jadi air apa? Muta? Muta najis. Boleh ambil sebagai wuduk tak kira? Tak boleh. Boleh minum tak? Boleh masak tak? Tak boleh. Jadi haram. Maka sama kaedah dia. Sedikit yang haram boleh merosakkan banyak yang halal. Maka couple itu halal ke haram? Saya kata, tak halang kamu. Saya tahu kamu duduk dalam peringkat umur ni memang seronok nak berkumpul. Saya duduk zaman kamu pun tengok awet ni nampak segok. Semua segok. Hak yang huduh pun nampak segok. Hak kita yang huduh ni pun berasa segok. Sebab memang peringkat umur kita macam tu. Dia tengok orang ni nak, tengok kawan tu nak, tengok kawan ni nak. Eh, dia kata, hak ni nak kat siapa? Aku nak kat semua. Aku ni pencinta wanita semua aku kenal. Dia kata berkawan biar ramai, nikah biar seorang. Tembang nikah dah juga. Saya tak boleh halang kamu. Tetapi tolong dan tolonglah ingat. Kalau kamu yang sedang bercinta sekarang ingat. Sebab saya bila saya jadi penasihat pada dakwah ramai yang maksud tanya, ustaz, apa hukum berkapal? Saya kata senang haram. Tu je. Tapi dia kata, ustaz, apa hukum kapal islami? Oh, bandar. Bijak. Bijak dah budak you. Sebab tu masuk you. Sebab dia pandai. Eh tu ustaz, okey, couple kami tak haram ustaz. Tapi macam mana pula dengan istilah couple islamik? Oh, saya kata ada couple islamik eh. Saya kata apa is couple? Benda apa yang menjadikan couple jadi islamik? Adakah kena mengucap kalimah syahadah? Nampi pejabat agama, syahadu alla ilaha illallah. Kami mensyahadahkan couple kami. Dan dia kata, ustaz, couple islamik ni macam ni ustaz.
Yang pertama, kami tak keluar dating-dating. Kami tak keluar, Ustaz. Kalau keluar pun, Ustaz, kami bawa sekampung. Sebab nak jaga ikhtilat. Oh, pandai, bicau. Oh, saya kata, okey, kalau macam tu, okey, lulus yang pertama. Oh, yang kedua, Ustaz, saya dulu, Ustaz, saya teruk. Saya tak pernah pakai tudung, saya jahil, tak mayang pun semua. Tapi lepas saya kenal dengan bakal imamku ni, Ustaz. Kan, bakal tulang rusukku pun semua ni. Saya jadi baik, Ustaz. Saya berhijrah, Ustaz. Saya dah mula pakai tudung, Ustaz. Saya semayang pun, Ustaz. Saya, kalau semayang, kena, saya, dia akan telefon saya, awak semayang ke belum. Jadi, saya macam makin dekat dengan Allah. Fuh, kemah. Dia terlupa iblis tu dulu duduk syurga. Kepala malaikat tu dulu. Okey, kata apa, kalau tu tak menjadikan kapur tu islami lagi, dah, tak boleh. Apa lagi? Oh, dia kata, Ustaz, sebelum tidur, Ustaz, kami tasmiq Quran sama-sama, Ustaz. Pak, aku kata, aku nikah anak pak orang dah buat gitu. Dia kata, sebelum tidur ni, sebelum tidur, nak tidur ni. Okey, dia telefon awak dah. Okey, sayang, macam insyaAllah sebelum tidur kita akan sambung bacaan Quran kita. Juzuk yang 23 daripada surah Ar-Rahman ayat pertama sehingga ayat ketujuh. Jadi abang baca, sekali sayang sulang dah sambunglah. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Okey, awak ulang dah sambung. Dia khalaqal insan. Ada. Berapa ramai yang duduk dalam dewan ni yang dah berkapal dah dua kali khatam Quran bersama? Siapa jadi wakil? Saya bagi 200 cash. Tak perlu tunggu status tadi. Wakil seorang, kelab pemata. Kalau ada gawai, bawa turun sekali. Kita bagi reward. Dah? Ada? Ada. Ingat, iblis ni dia nipu orang daripada zaman Nabi Adam. Berpuluh ribu tahun pengalaman dia tipu orang. Kalaulah dia ada resume, tahu resume bila kita keluar nanti kita akan buat resume pengalaman. Agak-agak pengalaman ni banyak lah tipu orang. Banyak gila. Dia tipu pemimpin, dia tipu orang, ustaz, ulama, rakyat, kerajaan, pembangkang. Siapa habis dia tipu, ahli perniagaan, ahli korpat, ejeki masjid, tok siak, tok bilal, habis dia boleh cerita. Mustahil tak dia untuk dia tipu saya dengan tuan-tuan? Tak mustahil pun. Senang sangat-sangat. Dia tahu kat mana hotspot kita. Kat mana nak tipu dia tahu. Maka hati-hati. Siapa yang mungkin sedang berkapal ataupun tak sengaja terkapal. Tak sengaja duduk dalam dewan ni pun sedar, aku dah ada gawe. Tak sengaja. Jaga-jaga pagi, Allah turunkan wahyu, kamu kena jaga seorang perempuan ini. Dia adalah amanah kepada kamu. Kan? Siapa yang tak sengaja terkapal, ni cerita terkapal lah, saya yakin ni semua insyaAllah ter belakang. Tak sengaja. Nak buat macam mana? Fall in love kan, benda yang cinta itu buta. Huduh tak ramah mana pun dia, dia lah pejam mata lah. Buah bedak putih lah. Baik, siapa yang dah terkapal, balik sekali buatlah abang kat dia. Abang kat dia, sayang. Abang sayang. Tapi abang kat dia, hubungan kita tak patuh syariah. Nah? Dan haram. Dan saya nak awak jadi mak kepada anak-anak saya. Kan? Saya nak awak jadi menantu kepada mak ayah saya. Tapi dengan cara kita buat ni, setakut kita mula dengan haram, Allah akan putuskan hubungan kita. Kita tak akan jadi suami isteri. Jadi habaq dengan dia, kita tangguh hubungan kita dengan tasbih kafarah dan surah al-Kasih. Saya tahu kalau saya surah tak putus. Hang taubat tak putus. Aku bubuhlah dalil Quran banyak mana pun, hang takkan butuh kan lah. Hang balik siap mesej dekat dia, sayang jangan bimbang, lautan api kita renang. Saya tak suruh kamu putus, saya suruh kamu tangguh. Bila tangguh ni akan ada lagi tak? Ada insyaAllah. Cuma untuk kamu jaga hati kamu masing-masing. Kalau kamu nak cara kasar sikit senang kan, kamu telefon dia. Siapa nak buat cara yang tadi elok lah, tasbih kafarah surah tu'as tu. Yang cara tak elok siapa nak buat? Saya boleh buat testimoni sekarang, insyaAllah jadi. Pakai telefon saya. Satu perkataan dia. Settle. Telefon dia diangkat-angkat, jangan bagi salam, panggil dia babi. Kasar sikit lah. Tapi insyaAllah betul. Lebih selamat daripada kamu teruskan hubungan kamu yang haram sekarang. Saya bimbang, saya dan kamu jadi penyumbang kepada anak nikah ni. Na'udzubillah.
dengan statistik sekarang. Tolong dan tolong. Setiap 10 minit satu anak tak nikah. Saya sayang kamu sebagai adik saya. Walaupun saya tak pernah kenal kamu, tapi saya yakin kita ada hubungan di antaranya titik kesamaan kita sebagai ada syahadah yang sama. Tolong. Saya ada adik perempuan. Saya ada adik ipar perempuan. Saya ada isteri yang perempuan. Saya tak kahwin dengan isteri lelaki. Nah, jadi tolong dan tolong. Yang lelaki depan-depan saya, tolonglah gentle. Kamu pegang tangan anak orang hari ini yang bukan mahram bagi kamu, kamu akan ada anak perempuan nanti. Yang kamu pasti dan pasti akan marah ketika anak perempuan kamu orang pegang tangannya. Ada lelaki yang di depan saya, kamu akan ada isteri yang kamu nak isteri kamu perempuan insya-Allah. Maka jangan kamu pegang tangan anak orang, bawa dia pergi berjalan, memainkan perasaan hati dia. Sebab benda yang sama akan berlaku pada bakal isteri kamu. Adik-adik perempuan, mahalkan diri kamu. Kamu tengok mereka ni habis mentor handsome kan? Kamu keluar nanti handsome lagi. Kamu tengok mereka sekarang bertanggungjawab. Kalau mereka betul bertanggungjawab, mereka takkan melalui kamu. Mereka akan melalui mak dan ayah kamu. Tapi kalau mereka melalui kamu, mereka adalah orang yang tidak gentleman pada saya. Saya berumur 18 tahun, 18 tahun, saya pergi jumpa pak mentua saya. Saya nak kawan dengan anak pakcik. Motor pun pinjam hak orang pi. Gentle pi. Mampu pergi lah, dia nak terima tak terima. Kan, pergi. Oh, dia kata okey. Lepas tu isteri saya terus pergi Mesir, tak boleh nak berhubung dengan dia. Tak apalah, sekurang-kurangnya saya dah cup siap-siap. Ha, tu dulu. Sebab saya tahu, saya ni dah lah gelap, saya cari bini putih. Ha, jadi anak seimbang sikit, tidak mampu kerah anak aku. Eh, planning, strategic planning kena buat. Roadmap, saya hantar, nikah bila apa semua. Be a gentle, adik lelaki dan adik perempuan, tolonglah insyaAllah. Saya yakin dalam kelab permata akan menjadi permata untuk ummah insyaAllah. It's not just your name as a persatuan, tetapi memberikan permata yang baik kepada adik perempuan, adik lelaki ni insyaAllah. Maka ingat zaman yang Nabi kata zaman fitnah itu akan menentukan sama ada kamu ke syurga atau neraka. Maka pilihlah jadi pemuda dan pemudi syurga yang menafikan daripada fitnah yang Allah datangkan. Datangkan dia sebagai ujian yang kita pandang untuk kita pandang dengan pandangan rahmat, bukan pandangan yang kita terjerumus daripada maksiat tersebut. Na'udzubillah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa yaksurul harju. Pada umat aku nanti akan datang satu zaman di mana berlakunya banyak al-harju. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal harju? Wahai Rasulullah, apakah makna al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khatlul khatlul khatlul thalatha. Akan berlakunya peperangan demi peperangan. Akan berlakunya pembunuhan demi pembunuhan. Akan berlakunya pergaduhan demi pergaduhan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, adik-adik dikasihi dan dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut dengan tanda yang ketiga, sekali lagi kita tidak dapat menafikan dengan fakta yang sedang berlaku. Kita belajar ada subjek namanya international history. Subjek teras kan tu kan? International history. Wajib kan? Tak teras kan? International relationship? Teras kan? Titas? Kalau kamu belajar daripada subjek-subjek yang disebut, kalau di antaranya khusus international history, kamu akan tengok bagaimana geopolitik dunia sekarang sedang terarah kepada perang dunia ketiga. Bagaimana baru ni China sekarang, hari ni China dan juga US sedang dalam trade war. Trade war ni pun mereka perang saraf melalui ekonomi. Nah, dan itulah yang berlaku ketika perang dunia kedua. Trade war mula berlaku, barulah datang dengan perang yang zahir. Maka benda yang sama sama. Malah di Malaysia pun sedang dimainkan sentimen tu. Nah, trade war sedang berlaku sama ada kita sedang ataupun tak sedang. Kita bawa sekarang kempen BMF. Baik ke tidak? Baik. Kita bukan nak berperang dengan orang. Kita cuma mengajarkan untuk aulawiyat, keutamaan sahaja. Nah, kita yang ada dalam dewan mana-mana ni semua orang Islam belaka. Kita bukan nak boycott orang. Kita cuma nak meletakkan keutamaan kepada produk Islam. Dan orang bukan Islam buat lama dah. Itu je. Kita bukan nak berperang apa? Adik-adik ingat, peperangan tidak menguntungkan mana-mana pihak. There is no win situation in war. Tak ada. Yang ada hanyalah lose-lose situation walaupun ada pihak yang menang. Peperangan dunia pertama mengorbankan hampir lebih 11 juta nyawa.
pada 1914 sehingga 1918. Walaupun pada blok Jerman kalah, Jepun, Jerman, Rusia kalah, tetapi daripada pihak yang menang juga terkorban lebih daripada 5 juta nyawa. Mana menangnya? Kalau nyawa terkorban, duit habis berpuluh-puluh ratus bilion, mana menang? Kamu cuma menang dari sudut keputusan terakhir, tapi perjalanan nak mendapatkan keputusan kamu kalah daripada awal. Kamu menghabiskan masa, menghabiskan duit, menghabiskan nyawa orang dan sebagainya. Peperangan Dunia Kedua, the worst in history, paling teruk dalam sejarah tamadun manusia dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang. Mengorbankan lebih daripada 70 juta nyawa dalam peperangan dan lebih daripada 30 juta nyawa selepas peperangan, sebab menyebabkan penyakit, kemiskinan, kelaparan apa semua ni, hampir 100 juta nyawa. Maka peperangan tidak menguntungkan pada mana-mana. Saya dengar, kadang-kadang saya tengok, secara peribadi saya beberapa tahun saya sempat pakai uniform askar. Bukan sebab saya takut untuk saya mengelak daripada peperangan, sebab saya pernah tengok peperangan. 2013 saya berada di Mesir. Isteri saya Al-Azhar, saya duduk di Mesir sebab saya habis daripada UPNM, saya gantung uniform, saya pergi di Mesir. Ketika saya pergi berlakunya muzaharah peristiwa Rabah. Presiden Dr. Mursi digulingkan daripada Fatah Asisi naik dengan cara tidak demokrasi, rakyat bangun dan rakyat dibunuh. Saya dilantik sebagai pegawai keselamatan untuk uruskan SOP macam mana pelajar nak masuk periksa. Sebab periksa berjalan macam biasa di Azhar walaupun peperangan berlaku di luar. Darurat diisytiharkan. Tapi periksa Azhar relax jalan. Saya ada bini seorang tu, saya kena jaga. Saya buat SOP. Macam mana nak buat, dan saya kena masuk. Saya diberikan satu pasras sebagai pegawai keselamatan Malaysia ketika itu. Allah takdirkan sekali satu kes berlaku depan mata saya, seorang wanita kena bunuh, kena tembak, dan dia kena pukul dengan cotak sampai pecah kepala. Dia duduk dekat sahabat Zuhairi, saya duduk di sini waktu dia mati tu. Darah ni mengalir mai ke saya. Saya balik-balik, padahal waktu tu kira kalau cerita bab perang ni saya paling semangat. Konon-kononnya semangat lah. Kalau cerita takbir ni keluar air tegak ni, nyorak ni keluar. Tapi one, saya tengok kematian berlaku depan mata, baru saya tahu tahap kita di mana. Saya balik rumah ketok kaki, tak boleh cakap. Seminggu saya tak boleh makan nasi. Sebab tu jangan minta berlakunya peperangan. Saya tengok ramai anak-anak muda yang semangat pelik-pelik, dia kata jumlah kita 13 Mei. Jangan, tak ada siapa untung dia ni. Tak ada siapa untung. Bila berlakunya peperangan, bila berlakunya istihad darurat, ekonomi akan jauh. Investor akan keluar. Tak ada siapa untung. Ketika tu belajar tak boleh, apa pun tak boleh. Yang menang mungkin boleh menindas kepada yang susah, tapi dia tetap menanggung kesusahan dalam tempoh yang akan panjang. Cuma kita bawa sekarang BMF tu apa? Kita nak beli produk Islam, itu je. Kita masuk kedai ada dua produk, yang ni Islam, ni non-Muslim. Kita pilih yang Islam, tapi masuk-masuk ada non-Muslim saja, dan kita perlu untuk dia, beli kan, tak ada masalah. Jangan bergaduh kan, itu je. Tidak salah untuk bertolak ansur, tapi janganlah ditolak beransur-ansur, itu je. Faham ayat kan? Tak salah kita bertolak ansur, orang Malaysia ni negara tolak ansur. Kamu balik sejarah, baca sejarah, saya cerita sikit sejarah boleh? Saya suka sejarah. Sejarah di Malaysia, Malaysia pernah dijajah hampir berapa kali? Berapa kali dah Malaysia dijajah? Yang pertama pada tahun 1511. Malaysia mula dijajah oleh yang pertamanya. Maksudnya Malaysia tak pernah pun sebelum ni, itu boleh disebut dengan tanah Melayu. Kerajaan tanah Melayu itu tumbang pada 1511 oleh Portugis. Tahun 1509, kerajaan Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka ketika tu, kerajaan pemerintah Islam Melaka, menangkap 9 orang daripada orang Portugis yang datang berdagang, tak mau bayar cukai. Maka dia tangkap. Alfonso de Albuquerque keluarkan arahan untuk bebaskan mereka dengan jalan diplomasi, keluarkan, kata kami akan main serang. Sultan Mahmud Shah buat tak tahu, sebab dia ingat itu cuma ancaman biasa. Maka pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque bawa 800 tentera Portugis
campur dengan 600 tentera daripada India. Ketika itu India berpangkat dengan Portugis untuk menyebarkan rempah ratus mereka melalui jalan perniagaan dan juga imperialisme barat dia bagi ketika tu. Taiwan jajah, paksa orang beli apa yang mereka nak jual. Ambil hasil bumi. Secara rasmi, kali pertama kita pernah jajah 1511. Lama mana mereka jajah? 130 tahun. 1641, Portugis ditewaskan oleh Belanda. 1641, secara rasminya diusir puak-puak Portugis keluar daripada tanah Melayu dalam keadaan bantuan orang Melayu bersama dengan Belanda, dengan harapan Belanda nak tolong kita dengan nurani hatinya. Tapi tidak, sama je pangai. Dalam rekod sejarah penjajahan tanah Melayu, yang paling lama menjajah adalah Belanda selama 184 tahun. Daripada 1641, Belanda menjajah tanah Melayu dan banyaknya hasil bumi kita dia keluarkan. Biji timur hampir-hampir dia bawa keluar. Sehingga 1824, Belanda pula diusir keluar oleh siapa? British ketika itu. 1824, 184 tahun. 184 tahun kita dari jajah tukar dengan British dengan harapan British nak main tolong. Sama je perangai. Cuma ubah modus operandi sahaja. Sehinggalah 1957 barulah kita dimerdekakan. 134 tahun pula British menjajah tanah Melayu. Lama dia ni. Cuma British menjajah ini dalam tempoh tersebut ada 4 tahun yang mereka ditewaskan oleh Jepun pada Perang Dunia Kedua 1939 sehingga 1945. Itu je. Maka kita pernah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun. 4. Dan balik, adik-adik cuba balik baca tentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948. Tolong balik baca. 21 Januari 1948 ada satu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang membincangkan soal perlembagaan asal Tanah Melayu sebelum tukar kepada Malaysia pada 16 September 1963. Ini sejarah. Tolong dan tolong. Kamu orang cerdik, kamu kena faham tentang sejarah. Walaupun ada sentiment yang tak suka sejarah, tapi tolong. Ini negara kita. Kita tidak menafikan hak agama orang lain, kaum orang lain. Kita sangat harmoni. Saya sayang kawan saya yang berbangsa India. Saya sayang kawan saya berbangsa Cina. Mereka kawan baik saya. Saya menghormati agama mereka. Saya housemate dengan orang Cina. Kawan baik gila tu. Sampai sekarang saya berhubung dengan dia. Saya boleh pergi di rumah dia dan mak dia sediakan khas makanan yang tidak ada campur dan pinggan yang tidak campur. Mereka menghormati kita. Lakum dinukum waliyadin. Jangan bawa kebencian, tidak. Tapi ingat, peperangan ni Nabi dah cerita. Kamu memilih untuk bermusuh, silakan. Tapi ingat, ancamannya kita menjadi penyumbang kepada tanda-tanda kiamat ini. Maka memilihlah untuk menyebarkan kasih sayang. Life is too short for you hate each other. Masa pendek sangat, kenapa nak membenci? Hidup 50 tahun, 60 tahun dalam kebencian. Nabi kata, wattabakhud, penyakit yang tidak akan memasukkan kamu dan saya ke dalam syurga. Kamu benci kepada orang, apa faedah kamu dapat? Kamu sakit hati ke tidak? Adik-adik yang perempuan, kamu ada crush tak? Kamu benci tak tengok dia? Kamu percaya tak ada daripada kita yang akan stalk Facebook dia untuk tengok kita doa bagi dia dampak hak huduh-huduh pada kita lagi? Ada orang yang macam tu. Bila kamu memilih memposisikan diri kamu macam tu, kamu selama-lamanya kamu akan kalah. Move on. Bangun tengah malam, tak apa, kata hang buat nanya kat aku, oh hang putih cinta dengan aku kan. Malam ni aku bangun doa kat hang masuk syurga. Bangun, ya Allah, ya Allah. Dia memainkan perasaan aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kau mengajarkan aku itu di hadapan melalui dia, ya Allah. Ya Allah, balasannya, ya Allah, kau masukkanlah dia dalam syurga. Dan kau masukkan aku dalam syurga yang tinggi pada dia. Amin. Kenapa kamu nak bermusuh dengan dia? Kamu doa dia masuk dalam neraka. Kamu tahu tak neraka itu apa? Nabi menangis saat Nabi melihat kalau orang kafir yang mati tidak mengucap kalimah syahadah. Kita yang masih hidup hanya disebabkan sedikit permasalahan. Kita doa di atas perkara yang tidak baik kat atas dia. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang mungkin jauh lebih teruk daripada binatang. Tolong.
Masa pendek tu kita bermusuh. Saya ada musuh, kamu ada musuh, tapi lapang dada minta lah Allah ampunkan dosa kita. Kita pun ada banyak masalah, kita banyak dosa. Moga Allah ampunkan untuk kita, Allah memasukkan syurga yang luas. Allah boleh masukkan semua manusia dalam syurga. Kenapa kita nak memposisikan manusia neraka dan syurga? Jangan. Pastikan ni, tajuk kita bincang syurga dan neraka. Pandangan kita selepas ni, kita pandang ahli maksiat di ahli syurga. Pandang kawan kita, kita nampak, weh, kawan kita ni tak betul, tak semayang, dedah aurat dan sebagainya. Pandang dengan pandangan dia ahli syurga. Sebab hak syurga adalah Allah. Safwan bin Umayyah, tuan-tuan adik-adik balik baca, mana peperangan dia tak perang dengan Nabi? Mana-mana peperangan yang berlaku sebelum 8 Hijrah, semua dia perang dengan Nabi. Sehingga dia bunuh beberapa sahabat. Tetapi siapa Safwan bin Umayyah ketika dia wafat? Dia di antara sahabat yang hampir dengan Nabi. Dia di antara sahabat yang cukup mengislamkan ratusan daripada orang kafir yang lain. Maka kehidupan kita tidak boleh diatur daripada mana kita mula, tetapi boleh diatur ke mana kita nak pergi, syurga atau neraka, insyaAllah. Jadi tiga perkara ini mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada saya bercakap, pada adik-adik yang mendengar, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Allah menambahkan pahala kepada kita semua. Allah memberikan kebaikan dan kefahaman yang baik kepada kita semua untuk saling berpesan-pesan dengan kebaikan dan kebajikan, insyaAllah ta'ala alam. Baik tuan-tuan, seperti dijanjikan, cuba buka status masing-masing. Siapa yang post tadi, berapa dah lah? Kalau 100 tu ya, main turun, tak ada masalah. Jangan malu, jangan malu, tak ada masalah. Facebook, Facebook, Instagram senang dapat like. Aku tahu dah, Instagram mudah. Ada 100, wakil, wakil seorang. Tak ada masalah, saya akan bagi, jangan bimbang. Ada? Ada Insta famous dalam ni? Tak ada? Berapa like? Kau berapa like kau? Tudung merah? 3, alhamdulillah, lepas. Yang penting kau jangan like sendiri kau. Ah, comel lah, 3 like. Tiga orang jadi saksi di Padang Mahsyar. Sebelah dia, oh, tak apa kak, insyaAllah saya gilat sendiri. Saya lah. Tak apa, jangan risau. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang tak pandang, Allah pandang dah. Pandang. Walaupun kebajikan tu mungkin, memang tu saya habak daripada awal. Kalau kamu buat post yang berbentuk kebaikan, memang Facebook ni jahat. Mark Zuckerberg dia set dah, engagement akan kurang. Yang sebelah dia apa? Haa, 5? Oh, champion. Tak banyak kak, 95 orang je. Jadi, secara teknikal tak ada sebuah menang kan? Tak ada sebuah menang, selamat lah duit saya, alhamdulillah. Nah, jadi, apa yang saya sebut malam ni mudah-mudahan memberikan faedah pada adik-adik semua. Bukan berarti saya pandai daripada kamu, tidak. Anggaplah mungkin saya lebih jahil daripada kamu, tetapi cuma malam ni Zulhairi jemput. Saya datang ni untuk kita berkongsi di atas dasar mungkin saya abang sikit daripada kamu, itu sahaja. Saya puji Zuhairi, dia datang cari saya di Terengganu. Saya kuliah di Surau Padang Midi, dia datang, dia minta ustaz boleh tak tolong datang. Saya kata tak ada masalah, kalau tarikh yang okey saya akan datang insyaAllah. Dan Allah pertemukan kita pada malam ni, saya yakin tak sia-sia. InsyaAllah akan ada manfaat untuk saya, insyaAllah. Khususnya saya pesan untuk saya semua, bukan untuk kamu pun. Tapi mudah-mudahan ada manfaat yang kamu terima. Tadi saya sebelum, terakhirlah, sebelum saya masuk dalam ni, saya sembang dengan YDP kita. Minggu lepas kami baru sign kontrak dengan karantina Tafiz di Indonesia. Satu tempat pengajian yang saya pergi di sana lah, di Indonesia, 30 juzuk. Kamu boleh buka lah, buka karantina Tafiz, buka je website dia. Dia dah ada 84 cawangan. Kami cawangan ke 84. Darul Murtada di Sungai Petani, cawangan ke 84 secara rasmi lah. Dia orang dah ada di lebih daripada 10,000 alumni dah habis dalam tempoh 35 hari tu. Dan saya insyaAllah saya akan buat pengambilan pelajar pada bulan 12. Kamu cuti semester bila? Januari. Tak apa, insyaAllah. Mungkin kita boleh kerjasama dengan sesuatu insyaAllah. Saya rasa kelab bermata. Saya yakin insyaAllah depan-depan saya ni adik-adik ni akan jadi Hafiz dan Hafizah. Walaupun apa bidang kamu, amin tu, amin tu. Amin insyaAllah. Sebab kalau kamu tengok di karantina Tafiz, yang jadi Hafiz Hafizahnya bukan budak-budak pondok, budak-budak santri apa semua ni. Yang tu kerja cikgu, yang ni jadi polis. Ada budak-budak umur 16 tahun, 15 tahun, umur 77 tahun saya jumpa baru ni. Jadi mereka ni orang-orang biasa, cuma nak mengapal Quran.
Cuma di Malaysia kita dah didoktrin lama, Quran mesti 5 tahun nak mengapai. Bukan salah, tak salah, pahala tetap dapat. Tapi kalau ada kaedah yang boleh kita percepatkan, dia macam ni, menghafal 35 hari murajaah seumur hidup. Cuma ada teknik yang boleh cepat, kita usah. Kalau saya sendiri pernah jadi nakhil usrah untuk pelajar-pelajar medik USIM, orang ni budak yang mengapai Quran. Saya tengok perbezaan. Walaupun mereka doktor, tapi bila mengapai Quran, kualiti mereka sangat luar biasa. Dalam tempoh mereka grad tahun 2012, sekarang baru 7 tahun, mereka dah jadi doktor-doktor pakar. Bukannya mereka pergi duk suruh budak orang sakit main, kita bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya firman Allah di dalam ayat sekian-sekian. Tak, dia tetap ikhtiar. Cuma kita tengok dari segi akhlaknya berbeza. Bagaimana Allah menjadikan Quran itu sebagai syifa. Penawar, bukan penawar kepada orang lain, penawar kepada kita sendiri sebenarnya. Waktu saya bercita-cita, sebenarnya saya target roadmap saya dalam saya bawa Darul Murtada 2030, kita nak satu keluarga ada satu Al-Hafiz insyaAllah. Dan mungkin dari kalangan antum sendiri. Dan jangan bimbang bila sebut 35 hari, ustaz kami kena duduk di sana tak. Dia ada paket 35 hari, dia ada 2 minggu, dia ada seminggu, dia ada 2 hari. Yang 35 hari memang karantina dah buat di 82-83 cawangan dia, 35 hari tu insyaAllah habis 30 juzuk. Dia ada teknik, dia macam mana dia utilizekan kita punya psikologi. Audio, visual, kinestetik dengan digital tu kan. Dia manfaatkan. Dan kami saya buat kepada staff-staff saya baru ni, hampir 30 orang staff saya, sebab saya pun macam mula-mula macam cannot go juga, fikir macam mana boleh buat. Tapi memang dia buat baru ni, dalam tempoh 15 minit hampir ke semua staff-staff tu ingat satu muka surat. Dia ajak macam mana kita putus state. Sebelum ni kita macam ni, kalau innal lazina amanu sampai berpuih mulut innal lazina, tak ingat pun. Tapi dia ajak kita yang pertama putus state, tang pasang memang boleh ingat. Nah, jadi insyaAllah saya akan bincang dengan apa yang kita boleh buat kerjasama antara Darul Murtada. Mungkin saya akan ambil 10 pelajar cara percuma je, with any, not charge any cost untuk kamu datang. Mungkin cuti semester nanti kita akan ambil lah 10 atau 15 20 orang pelajar untuk jadi benchmark dulu. Agak-agak siapa berminat lah, kalau saya buka free je, ada yang berminat tak nak jadi Halfiah Hafizah? Time cuti semester lah. Tak duduk lah sebulan, mungkin kita akan duduk 10 hari. 10 hari saya target 10, di sana 2 minggu dia dapat 10 juzuk. Luqman mana Luqman? Hak sebut Luqman tu pun nak bawa tu. Jadi insyaAllah nanti saya akan bincang dengan ni, kita akan tengok biar kalau boleh kelab permata ni ada satu benda yang menjadi permata betul berkaitan Al-Quran insyaAllah. Dua benda yang boleh bagi syafaat, Rasul dan juga Al-Quran insyaAllah. Dan orang yang menghafal Al-Quran, Allah menjanjikan dia boleh memberikan syafaat kepada 70 daripada orang yang lain. Confirm lah mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, insyaAllah mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada ikatan yang kita boleh, bukan semata-mata kelab permata ini di USM, tapi saat bila antum habis pengajian pun, nanti antum akan boleh berhubungan daripada hubungan Al-Quran antum insyaAllah. Walaupun dia ni pelajar sains, dia ni pelajar pendidikan jasmani, dia ni sastra, dia ni persekian-sekian, tapi akan ada ikatan akhiratnya melalui Al-Quran insyaAllah. Dia apa-apa antum follow dari Murtada Dakwah Center. Saya akan update apa-apa, saya akan berhubung dengan WDP apa benda yang kita boleh bantu daripada pihak Darul Murtada. Dan yang kedua, dia ada paket, bukan, dia ada sediakan satu silibus orang yang zero Quran ni, tak boleh baca Quran langsung, alif bata pun tak kenal, dia ada 4 jam boleh ajak, boleh baca Quran tu. Dahsyat, dia orang di Indonesia ni sistem pendidikan mereka sangat berinovasi. Dan kita tengoklah, kita tiru basi lah, daripada inovasi kita tiru basi. InsyaAllah mana dia kira pelagat. Mana kita tolong bantu dengan cara macam itulah insya-Allah. Mudah-mudahan ada benda yang kita ada bunga yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar dulu, dan anda mohon doa kepada adik-adik semua, kesejahteraan untuk Darul Murtada, untuk kita siapkan secepat mungkin kita punya kelas-kelas pengajian insya-Allah. Dan insya-Allah kalau ada selepas ni, kalau ada benda yang kita boleh berhubungan dengan kebaikan, insya-Allah kita akan usahakan. Yang baik daripada Allah, kelemahan atas kedaifan ilmu saya sendiri, saya mohon maaf kekasaran bahasa. Tertinggi soal dan pembekit terkata, pernah itu kelemahan yang saya lakukan. Jazakallah khairan kasyirah kepada pihak-pihak Zuhairi, YDP dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada mereka. Allah memberikan antum semua jodoh yang baik. Allah memberikan kebaikan kepada zuriat yang baik. Allah memberikan antum sebagai anak-anak yang baik kepada guru antum, lecturer antum dan mak ayah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar dan tidak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Allah kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran keresahkan di atas muka bumi. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah dengan perbuatan maksiat yang kami lakukan walaupun kami masih muda. Ya Allah, kami takut kami akan mati pada umur yang sebegini, tidak sempat kami mohon keampunan kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan kami yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, janganlah pernah digugurkan nama kedua ibu dan ayah kami dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, ya Allah, Anda ada dalam kalangan kami hadir malam ini yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, izinkan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, pada adik-adik perempuan kami yang mungkin masih ada gambarnya, mungkin mendedahkan aurat, maka izinkan kami buang secepatnya. Ya Allah, kami takut ia sebagai jabatan dosa kepada kami sepanjang zaman. Ya Allah, ya Allah, pada adik-adik lelaki kami, ya Allah, yang mungkin masih terlibat dengan perkara-perkara yang lagu, yang menghilangkan panduan hidup dalam agamanya. Ya Allah, maka bantulah untuk kami meninggalkan perkara-perkara lagu tersebut. Ya Allah, yang terlibat dengan rokok dan sebagainya, Allah, izinkan kami menghilangkan perkara tersebut dalam kehidupan kami, sebab ia jelas perkara yang haram yang akan merosakkan nasab keturunan kami kelak. Ya Allah, ya Allah, kami nak pada anak-anak yang soleh, kami nak pasangan yang soleh dan soleh. Ya Allah, maka izinkanlah kehidupan kami dipandukan dengan agamamu yang soleh, sebenar-benar dengan agamamu. Ya Allah, ya Allah, kau jadikan adik-adik dan orang yang ada dalam dewan ini, ya Allah, orang yang diberikan kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Ya Allah, yang diberikan kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Ya Allah, yang diberikan pasangan dunia dan pasangan akhirat. Ya Allah, yang diberikan kebaikan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusrawi Yusof yang sudi untuk bersama kita pada hari ini. Semoga kemasihan beliau pada malam ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Seterusnya, majlis